Wes, unmute dulu, mute. Selamat datang.
sekali hari ini kita menyambut kedatangan ini. Sudah di sini juga ada Pak Anies, Pak Budian, Pak Parta, dan Pak Distiawan dari BPNS. Kemudian ada Bu Alhamra Ula, ada Pak Arif Sukti dari BPNS, dan ada Bu Asri. Asri dari mana Bu ya? Ada juga nih. Mungkin kalau di belakang namanya diberikan identitas tambahan seperti kampus atau sekolahnya mungkin bisa enak. Ada Bu Suni di Alhamra dari BPNS, Pak Eki, Bu Emi Sanso, ada Pak, mau anu bisa join? Nggih. Nggih. Nggih, matur suwun nggih. Dan ada Pak Firdaus Irba, Pak Agus, Pak dan Pak Denis, Pak Irsad dari SMK Teknikal, dan CBC PNS, ini Pak Lukman, M. Andrianto dari SMK Teknikal, lalu ada Pak Ari Tahyo dari mewakili SMKN Tambakboyo, ya, Bu Irma Rustini, Pak Pranowo Siti, Pak Burina Sandora, Pak Rukianto, lalu dari SMK Teknikal Surabaya, ya, Pak Sugeng, Pak Teguh Harjo, Pak Sinyadi, Bu Vivin, Bu Dia, dan Pak atau Bu ini, Yuris Badur dari PET, lalu Fahmi. Ada yang belum saya absen mungkin? Apa itu sudah semua ya, Pak ya? Ya kan ada tambahan lagi orang yang akan masuk. Lalu kita akan menunggu Pak Eko nanti akan membuka yang akan membuka acara ini. Kita cuma sabaran Pak Eko dan beliau. Oh iya, minggu. Tes.
mungkin sambil menunggu kedatangan Pak Eko, mungkin kita bisa lihat kelas tentang profil PPNS. Pola vokasi yang mungkin menjadi prioritas dalam area. Nggak dengerin, profilnya nggak dengar. Apa itu, Pak? Minta paraf, Pak. Tes 1, 2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu hadirin sekalian yang saya hormati. Salam sejahtera bagi kita semua.
Yang terhormat Direktur Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya, Bapak Insinyur Eko Julianto, MSc Frina, beserta jajarannya. Yang terhormat Ketua Pelaksana Bapak Muhammad Basuki Rahmat, STMT. Dan yang kami hormati narasumber dari IDUKA, yaitu Bapak Febdian Darmadi, selaku HR Change Manager dari PT Spill. Lalu ada Bapak Sugeng Riyadi, STMT, MRINA, yaitu Direktur Teknik PT Morela Shipyard, serta para tamu undangan yang kami muliakan. Selamat datang di acara sharing session proses pemagangan tenaga pengajar di industri. Pertama-tama marilah kita bersama-sama memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa, yang telah memberikan karunia-Nya sehingga pada hari ini kita bisa menghadiri kegiatan ini dengan selamat, sehat, dan sejahtera. Dan semoga Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, memberikan kelancaran dalam acara ini. Baiklah, sebagai pembawa acara, perkenankan saya Alma Vita Sofia, atau bisa dipanggil Yusuf Alma, untuk membacakan susunan acara pada hari ini. Yang pertama adalah pembukaan. Yang kedua nanti ada sambutan dari Ketua Pelaksana, yaitu Bapak Muhammad Basuki Rahmat. Berikutnya adalah sambutan Direktur Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya, yaitu dari Bapak Insinyur Eko Julianto, MSc Frina, yang sekaligus akan membuka acara ini. Dan selanjutnya akan dilanjutkan dengan pemaparan materi oleh Bapak Iputu Arta Wibawa, STMT, PhD. Berikutnya akan masuk di materi yang akan disampaikan oleh Bapak Febrian Darmadi. Lalu dilanjutkan dengan sesi tanya-jawab. Kemudian sebelum acara berakhir, mungkin kita akan dokumentasikan kegiatan kita ini dengan sesi foto bersama. Lalu nanti setelah istirahat, maka materi akan dilanjutkan dengan materi yang akan disampaikan oleh Bapak Febrian Darmadi. Maaf, tadi mungkin terbalik. Jadi materi yang di depan tadi adalah Pak Sugeng Riyadi, STMRINA dahulu. Kemudian nanti di materi setelah istirahat nanti ada Bapak Febrian Darmadi. Dan ini nanti akan dipandu oleh rekan saya, yaitu Bu Widya Emilia, yang nanti sekaligus akan mendokumentasikan juga kegiatan ini dengan foto bersama, lalu ditutup. Sebelum kita mulai acara ini, marilah kita berdoa sesuai dengan keyakinan masing-masing. Semoga Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, selalu memberikan limpahan karunia kesehatan, keselamatan, dan kesejahteraan kepada kita semua, serta acara ini bisa kita lalui dengan lancar. Doa dimulai. Doa selesai. Hadirin yang kami hormati, untuk acara yang pertama adalah sambutan dari Ketua Pelaksana, yaitu dari Bapak M. Basuki Rahmat, STMT. Untuk waktu dan tempat, Bapak M. Basuki Rahmat, STMT, persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Direktur Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya, Bapak Insinyur Eko Julianto, MSc Frina,
beserta jajaran direksi PPNS. Yang kami hormati narasumber dari IDUKA, yaitu Bapak Febrian Darmadi, HRD Manager PT Spill. Kemudian Bapak Sugeng Riyadi, STMT Emrina, Direktur PT Orela Shipyard. Selamat datang Bapak Febrian dan Bapak Sugeng. Terima kasih menyempatkan hadir di sela-sela kesibukannya. Serta yang terhormat para undangan, baik dari PPNS maupun dari Satuan Pendidikan Vokasi Afiliasi, yaitu dari Politeknik Bengkalis, Fakultas Kemaritiman Universitas IPET, SMKN 3 Buduran, SMK Teknik PAL, dan SMKN 1 Tambakboyo. Saya mengucapkan terima kasih atas kehadirannya pada kegiatan sharing session proses pemagangan tenaga pengajar di industri. Pertama, marilah kita bersama memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan banyak nikmat sehingga pada hari ini kita bisa hadir pada kegiatan kali ini. Yang kedua, semoga selawat dan salam selalu tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah menunjukkan kita semua jalan yang lurus, jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Perkenankan saya selaku penanggung jawab kegiatan program kampus pendamping kemitraan SPVA akan menjelaskan sekilas tentang program ini. Program ini adalah program kampus pendamping kemitraan, di mana merupakan kemitraan pendidikan tinggi vokasi dengan industri, dunia usaha, dan dunia kerja. Dari Direktorat Kemitraan dan Penyelarasan Dunia Usaha dan Dunia Industri, Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Bagi pendidikan vokasi, pengalaman adalah pembelajaran terbaik untuk mendapatkan pengetahuan. Nah, pengalaman di dunia kerja yang nyata selama menempuh pendidikan tentu hanya dapat diperoleh melalui kemitraan dengan industri, dengan dunia usaha, dan dengan dunia kerja yang dikenal dengan IDUKA. Nah, dengan memanfaatkan hubungan kemitraan, Satuan Pendidikan Vokasi dapat mengembangkan kemampuan peserta didik secara bersama-sama dengan mitra, sehingga pengajaran dan pengalaman dapat diberikan kepada peserta didik secara proporsional. Karena itu, maka pendidikan vokasi harus dapat bersinergi sangat erat dengan industri, dunia usaha, dan dunia kerja. Salah satu bentuk untuk meningkatkan sinergi tersebut adalah melalui program kampus pendamping kemitraan yang diampu oleh dari Direktorat Kemitraan Penyelarasan Dunia Usaha dan Dunia Industri. Tujuan program ini sebenarnya untuk meningkatkan jumlah kemitraan, meningkatkan kualitas kemitraan dari Satuan Pendidikan Vokasi Afiliasi dengan IDUKA melalui pendampingan dari PTV yang dianggap memiliki praktek baik dalam membangun kemitraan. Nah, manfaat program ini itu diharapkan akan tumbuh dan berkembangnya budaya link and match antara Satuan Pendidikan Vokasi dan IDUKA sehingga pendidikan vokasi semakin terpercaya dan tumbuh dan berkembangnya ekosistem yang harmonis, saling percaya, menghormati, saling menghargai, dan saling memberi manfaat antara Satuan Pendidikan Vokasi dan IDUKA. Ada 14 kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai tujuan dan agar manfaat itu tercapai. Salah satunya adalah terkait dengan kegiatan pagi hari ini, yaitu data sharing praktisi IDUKA pada SPVA. Jadi di sini ada PPNS sebagai perguruan tinggi vokasi pendamping, kemudian ada IDUKA, kemudian ada Satuan Pendidikan Vokasi Afiliasi
yang diharapkan nanti tujuan program ini serta manfaat ini akan dirasakan oleh kelima SPVA yang menjadi mitra dari PPNS. Kelima itu adalah Fakultas Kemaritiman dari Universitas IPET, kemudian Politeknik Negeri Bengkalis, kemudian SMKN Negeri 3 Buduran, SMKN Negeri 1 Tambakboyo, SMK Teknik PAL. Nah, tujuan khusus hari ini itu diharapkan para peserta kalian itu bisa memahami bagaimana peningkatan kualitas lulusan pendidikan vokasi itu melalui proses pemagangan dosen atau guru di industri. Kemudian memahami bagaimana relevansi pemagangan dosen guru terhadap kualitas pembelajaran vokasi. Nah, juga akan memahami, mungkin dari nanti dari pihak IDUKA bisa menjelaskan, manfaat pemagangan guru bagi IDUKA. Sehingga nanti saling menghargai, saling mempercayai, dan saling memberi manfaat, itu bisa tercapai. Demikian sekilas penjelasan saya terkait program kampus pendamping kemitraan dan juga kegiatan pada pagi hari ini. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Terima kasih pada Bapak M. Basuki Rahmat atas sambutan yang diberikan. Selanjutnya adalah sambutan dari Direktur Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya, yaitu Bapak Insinyur Eko Julianto MSC Evlina, yang juga akan sekaligus membuka acara data sharing ini. Pada Bapak Insinyur Eko Julianto MSC Evlina, waktu dan tempat kami persilahkan. Terima kasih Pak Alma, yang terhormat Direksi PPNS, kemudian dan secara manajemen, Bapak Ibu dosen dan apa mitra industri, terutama dari Pak Febrian dan Pak Sugeng yang juga sekaligus merupakan ketua IKP PPNS ini Pak Sugeng, kemudian dari beberapa mitra Poltek, itu dari Bengkalis. Ini siapa yang hadir? Ini belum saya lihat kok, belum nampak yang dari Bengkalis. Kemudian Tony, Pak. Siapa? Pak? Abang Tony. Tony, Pak. Oh, Pak Antoni. Oke, kalau Pak Antoni sudah kenal. Ya, selamat pagi, selamat pagi. Terus ini dari SMK-SMK ini, dari Univet dulu. Dari Univet ada saya dilihat, ada Pak Yoris, kemudian dari SMK PAL, Pak Eko, dan Pak siapa itu Pak Irsyad, kemudian dari Tambakboyo, Pak Cahyo, kemudian mana dari SMK Buduran belum ada ini. Ini jelas semuanya yang terlibat dalam hari ini, acara pagi ini, baik dari PPNS maupun dari mitra, ya Dudi maupun mitra sejawat dari pendidikan vokasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera, Om Swastiastu, Budaya, salam kebajikan dan rahayu. Baik Bapak Ibu sekalian, memang pemerintah sekarang sedang bebenah ya besar-besaran, terutama di sektor pendidikan vokasi atau bidang vokasi. Karena selama ini ternyata masih banyak dijumpai masalah-masalah terkait dengan pendidikan vokasi. Oleh karena itu, langkah penting yang telah diambil oleh pemerintah saat ini adalah memisahkan pendidikan tinggi akademik dengan pendidikan tinggi vokasi, yang sekaligus pendidikan vokasi itu digabung dengan satu direktorat dengan SMK. Nah, dengan ini sebenarnya diharapkan memang yang namanya pendidikan vokasi ini bisa betul-betul terintegrasi, tidak seperti dulu terpisah-pisah.
untuk SMK itu satu direktorat sendiri, sedangkan politeknik atau pendidikan tinggi vokasi lainnya itu tersendiri, tapi masih dijadikan satu dengan yang akademis. Nah, mulai kementerian baru ini kembali lagi, yang dulunya dari Ristek Dikti, kembali bergabung jadi Dikbud. Nah, sehingga SMK yang tadinya juga lain kementerian, sekarang SMK gabung dengan politeknik di apa dalam satu direktorat. Nah, tujuan utama sebetulnya yang diinginkan pemerintah itu adalah betul-betul menciptakan sumber daya manusia yang sesuai dengan kebutuhan industri dan kebutuhan zaman. Nah, oleh karena itu, maka proses belajar mengajar di baik itu perguruan tinggi maupun di SMK, ya semua saja, bukan hanya itu, mulai dari dasar hingga perguruan tinggi harus mempunyai relevansi yang tinggi terhadap kebutuhan industri dan perkembangan teknologi. Nah, sebenarnya konsep link and match itu sudah lama, mulai tahun 1995, waktu itu Menteri Pendidikan misalnya masih Pak Wardiman. Nah, dulu mendisteknya masih Pak Habibie almarhum. Namun secara berjalan kurang lebih ya sekitar 5 tahun, 10 tahun itu kok lama-lama hilang lagi ruhnya itu. Nah, sehingga dengan adanya beberapa peraturan di kampus dan sebagainya, akhirnya dosen-dosen itu lebih memilih penelitian. Karena untuk karir dan sebagainya itu harus ke penelitian. Tanpa penelitian, tanpa skopus dan sebagainya, maka dosen itu tidak akan naik pangkat. Nah, karena tuntutan karir dan sebagainya itu, maka hal-hal yang terkait dengan vokasional ini ditinggalkan. Nah, sehingga di jalur vokasi pun, pendidikan tinggi vokasi pun, mereka lebih tertarik untuk meneliti daripada menjadi terampil seperti yang digariskan dari awal. Akhirnya pemerintah menyadari, ya alhamdulillah tidak ada kata terlambat, tapi yang penting sekarang ini harus betul-betul kita kembalikan ke marwahnya sebagai pendidikan vokasi. Nah, akhirnya digaungkan lagi link and match. Nah, sekarang permasalahannya harus kita teliti kembali, kita kaji kembali, sudah seberapa jauh sih relevansi pendidikan yang kita lakukan atau proses belajar mengajar yang kita lakukan ini dengan kebutuhan-kebutuhan yang diinginkan industri. Karena ya memang sumber tenaga utama atau sumber daya manusianya itu berasal dari pendidikan. Ya ada yang otodidak dan sebagainya. Nah, tapi mengingat sekarang sudah globalisasi, kemudian sekarang lebih-lebih ada yang namanya apa Industrial Revolution 4.0, malah Jepang sudah 5.0, jadi lebih humanisme. Kalau sudah menjadi apa teknologi demikian tinggi, jangan sampai nanti manusia itu kehilangan kemanusiaannya. Nah, makanya ini kita sekarang betul-betul pada langkah yang sulit sebetulnya untuk kembali lagi menata ulang pendidikan vokasi seperti apa. Nah, berbagai program atau strategi telah disusun oleh pemerintah. Salah satunya ya ini tadi, program kampus pendamping kemitraan. Nah, diharapkan untuk yang perguruan tinggi yang sudah lama itu bisa mendampingi ya saudara-saudaranya atau koleganya dari perguruan tinggi maupun dari sekolah-sekolah vokasi yang lain untuk sama-sama bagaimana sih melaksanakan atau menyusun strategi proses belajar mengajar di kampus kita masing-masing sehingga tadi membentuk sinergi. Nah, dari mana sinergi itu didapatkan? Kalau semua pihak yang terkait atau bergabung kerjasama ini sama-sama mendapatkan manfaat. Nah, ini yang terkadang tidak dipahami.
Nah, kami pun menyadari dari dunia pendidikan juga tidak ingin membebani industri sebagai mitra. Nah, ini yang perlu digarisbawahi. Jadi saya pesankan pada Bapak Ibu dari sisi pendidikan juga jangan mau enaknya sendiri. Ya, sesuai dengan kebutuhan. Ingat, kita bekerja adalah untuk mendidik peserta didik agar menjadi ya nantinya sumber daya yang relevan dengan kebutuhan industri maupun meningkatkan daya saing bangsa ini. Jadi tidak hanya memikirkan diri sendiri. Nah, sehingga kalau kita di vokasi, ya ini sekaligus memahami vokasi itu apa sih. Jadi vokasi tentunya tidak sama dengan yang ada di akademik. Lah pemerintah pun sekali lagi sekarang sudah menyusun kembali bagaimana kita-kita ini berkarir di jalur vokasi tapi mendapatkan penghargaan atau apresiasi yang sama. Ya, tapi ini memang harus ditunjukkan dengan performa yang baik, dengan kompetensi yang baik, yang sekali lagi sesuai dengan kebutuhan industri. Lah dari pihak industri pun kami juga mengharapkan adanya peran serta dalam pelaksanaan inti di pembentukan sumber daya manusia terutama Indonesia yang mampu bersaing secara global dengan cara macam-macam, ada bisa melibatkan kita dalam magang pemagangan karena lingkungan West tadi, kemudian bisa turut serta dalam proses belajar mengajar ya, kemudian pemagangan dosen dan sebagainya. Ini saya rasa untuk industri yang sudah paham ke depan itu tentunya ini tidak melihat kegiatan ini tidak dilihat sebagai beban, tapi kita lihat sebagai peluang. Nah, pertama kali yang kami ingin istilahnya sampaikan di sini, ya marilah kita secara terbuka membicarakan apa-apa yang saling dibutuhkan, apa-apa yang memberatkan. Ya, kalau memang sudah memberatkan, ya tentunya kita upayakan dicarikan solusinya. Lah, untuk menguntungkan ya bagaimana? Disampaikan saja kita bicarakan mana yang kegiatan-kegiatan apa yang paling mungkin. Karena kalau memang hanya terkait protokol dan sebagainya, sekarang itu bisa kita sampaikan ke kementerian sehingga dengan adanya proses-proses diskresi dari kementerian, maka aturan-aturan yang tadinya menghambat tapi tidak melanggar hukum, tetap ada norma-norma yang atau etika-etika yang pantas, itu bisa disederhanakan. Nah, contoh kasus masalah-masalah yang sekarang ada ini, maka dosen pun harus kompeten, apalagi ini di vokasi, karena the nature education in politeknik itu bahwa seluruh proses pendidikan itu harus dilaksanakan pada kondisi yang semirip mungkin dengan industri nyatanya, sehingga bagaimana dosen itu bisa mengajar dengan baik atau melakukan proses belajar dengan baik kalau tidak mengerti apa yang benar-benar terjadi di industri. Sehingga tidak mungkin yang namanya kondisi atau suasana akademik di kampus itu bisa mirip dengan industri aslinya. Nah, ini sehingga sekali lagi perlu adanya pemegangan dari dosen. Dan ilmu-ilmu yang didapat itu juga harus dikembangkan lagi, diaplikasikan lagi di dunia nyata. Karena sebelumnya kalau menurut ABET, yaitu semacam bannya Indonesia yang Amerika, itu jadi accreditation board untuk engineering dan teknologi, bahwa pendidikan vokasi itu sebelumnya yaitu pendidikan istilahnya engineering teknologi. Ya. Jadi teknologi, engineering teknologi itu memang di sana dibedakan dengan engineering. Kalau engineering itu seperti yang akademik, mereka menciptakan hal-hal yang baru, ya. Kemudian kalau teknologi, jadi
engineering teknologi yang kita pakai. Jadi misalnya kalau perguruan tinggi, perguruan tinggi apa teknologi, itu adalah bagaimana bisa mengembangkan dan mengimplementasikan teknologi terkini dan IPEX. Nah, karena itu jelas sekali perbedaannya itu. Nah, sehingga dalam pelaksananya pun ya yang namanya vokasi itu lebih ke hilir. Nah, konsep-konsep hilirisasi sekarang yang digaungkan pemerintah pun juga cukup sulit tanpa adanya keselarasan dengan industri. Lalu karena sekali lagi kami sampaikan di sini, lah relevansi yang tinggi itulah yang menjadi tujuan kita. Malah sekarang saya lupa permainan nomor berapa itu peraturan. Juga setiap dosen paling tidak sekali dalam 5 tahun itu harus ikut ke industri, harus melakukan apa istilahnya perannya di industri, peran nyata. Jadi tidak hanya teori saja dan sebagainya. Nah, itu kita kenal dengan program sabbatical sebagainya itu. Mahasiswa pun karena vokasi juga harus mampu dan bisa istilahnya menyelaraskan diri dan menyesuaikan diri dengan lingkungan aslinya di industri. Yaitu lebih dulu diproses dan dibentuk di politeknik maupun sekolah-sekolah vokasi yang lain. Jadi tentunya cara tantangan berat Bapak Ibu karena kita harus mengkaji ulang, menata ulang, tapi menurut kami tidak ada hal yang tidak mungkin kalau kita laksanakan bersama-sama. Lah, nanti secara detail akan disampaikan oleh Pak Arte dan dari Poltek itu bagaimana. Sedangkan nanti yang dari industri, saya harapkan memang Pak Sugeng yang dulu memang sudah pernah mengalami pendidikan di PPNS dan cuma di ITS juga. Lah, sekarang juga menangani langsung tentang bidangnya itu hingga sampai posisi yang membanggakan sekarang sampai menjadi direktur dan sebagainya, kemudian bisa menjadi terpilih sebagai ketua IKP PNS, saya harapkan bisa memberikan masukan-masukan yang betul-betul relevan lah dengan perkembangannya sekarang, karena bagaimanapun juga sistem pendidikan yang dahulu dengan sekarang jauh berbeda dan mahasiswanya pun peserta didiknya juga jauh berbeda. Yang mendidik pun juga sekarang kombinasi antara yang istilahnya kaum milenial dengan yang sepuh-sepuh seperti saya ini yang sudah lolos 50 tahun. Nah, tentunya ini akan membawa suatu perubahan-perubahan yang dulunya tidak pernah didapatkan oleh Pak Sugeng. Demikian juga dengan Pak Febrian. Ini PT Spill ini merupakan salah satu pelayaran yang terbaik juga di dunia sebenarnya kalau kita lihat, cuman ya kurang dipromosikan saja. Dan saya melihat atau dengar juga mereka punya istilahnya akademi atau dan sebagainya atau institut lah apa istilahnya, sehingga betul-betul memperhatikan proses pengembangan sumber daya manusianya. Jadi tidak hanya stop diterima saja, tapi ada pengembangan-pengembangan selanjutnya untuk mengantisipasi istilahnya perkembangan teknologi dan ya macam-macam. Apalagi kalau pelayaran kan tidak hanya teknologi saja, juga di pelabuhan, bagaimana shipping dan sebagainya. Nah, mudah-mudahan nanti Pak Febrian juga bisa menyampaikan beberapa pandangan dari industri, sehingga Pak dari dua sumber tadi ditambah dengan kawan-kawan dari Bengkalis juga, kemudian dari IFET Semarang, dari Kemaritiman. Nah, mudah-mudahan ini juga bisa membuka kita semua, mata kita semua, pandang kita semua. Jadi ada paradigma baru yang harus kita ikuti. Nah, kita pun juga akan susah bermitra dengan industri kalau kita terlalu jauh relevansinya dengan industri. Nah, industri sudah demikian maju, kita sendiri tidak bisa. Nah, untuk pertama ini ya perlu istilahnya disampaikan nanti bagaimana kita namanya aja sharing session, kita sharing. Nah, kebetulan ya hidden-nya di sini adalah
untuk pemagangan tenaga pengajar industri. Tapi sebetulnya ini hanya salah satu bagian kecil saja untuk bisa apa sekali lagi meningkatkan relevansi pendidikan tinggi vokasi maupun pendidikan dari yang ada di sekolah-sekolah vokasi. Dan saya harapkan akhirnya ada suatu pendidikan yang terpadu, yang terintegrasi antara SMK, Politeknik. Ya, kalau kami katakan sekolah vokasi ini juga membingungkan juga karena fakultas-fakultas vokasi yang ada di perguruan tinggi itu sebagian menamakan mereka sebagai sekolah vokasi. Mungkin terkadang istilah sekolah ini tidak cocok lagi kalau kita Bapak berbicara mengenai Dharma. Nah, kalau mereka itu ada di perguruan tinggi, seharusnya ya masuk jadinya fakultas, jangan sekolah. Karena istilah sekolah itu kan hanya satu Dharma, yaitu pendidikan. Sedangkan pendidikan tinggi punya tiga Dharma, yaitu pendidikan, penelitian, dan pengabdian pada masyarakat. Kadang-kadang istilah-istilah ini merancu, Bapak rancu, sehingga terkadang membingungkan. Nah, kalau begini saja kan ternyata, kalau saya ngomong sekolah vokasi itu sekolah yang mana? Nah, mereka harusnya kan, kalau sekolah tinggi, ya monggo lah, karena ada tingginya. Karena kalau SMK itu kan sekolah vokasi. Tetapi ini juga ada sekolah vokasi di perguruan tinggi, contohnya di Jogja, dan nggak tahu perguruan tinggi mana lagi. Ya, mohon dari sini juga ada nanti dicapai suatu pemahaman yang lebih baik antara dunia industri, dunia kerja, maupun dunia usaha. Nah, ini sekali lagi saya sampaikan selamat untuk melaksanakan ini, karena banyak sekali yang harus dibicarakan. Dan mungkin nanti sekali lagi, saya harapkan Pak Arte dan Bapak narasumber kedua ini bisa memberikan masukan-masukan yang bermanfaat. Karena bagaimana juga bidang maritim ini diharapkan menjadi tumpuan istilahnya kejayaan bangsa Indonesia. Nah, ini Pak Jokowi presiden kita ini kan sudah mencanangkan bahwa Indonesia harus menjadi poros maritim dunia. Nah, hingga saat ini ya upaya-upaya kita masih, kalau menurut saya sih masih jauh dari itu, meskipun sudah dilakukan istilahnya berbagai program dan sebagainya lah. Sekarang ini bagian kita yang berkumpul hari ini untuk bisa memberikan kontribusi yang sangat penting lah bagi program terwujudnya Indonesia sebagai poros maritim. Saya rasa itu saja Bapak Ibu sekalian yang disampaikan. Saya ucapkan terima kasih pada Bapak Sugi dan kawan-kawan sebagai panitia yang telah menyiapkan semua, dan pada rekan-rekan dari sekolah vokasi, politeknik, maupun industri, saya ucapkan selamat melakukan sharing session ini, dan apabila ada yang kurang, saya sebagai bintang di Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya, mohon maaf. Saya demikian saja, dan dengan izin Bapak-Ibu sekalian, dan dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, maka kegiatan program kampus pendamping kemitraan dalam hal sharing session program pemagangan tenaga pengajar di industri saya nyatakan resmi dibuka. Ya kan Bapak Ibu, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Namo Buddhaya dan selamat pagi. Baik, terima kasih pada Bapak Insinyur Eko Julianto MSC Evrina atas sambutan yang telah diberikan sekaligus pembukaan acara ini. Baiklah hadirin yang kami hormati, kita langsung saja lanjut ke materi pertama yang akan disampaikan oleh Bapak Iputu Arte Wibawa PhD mengenai kebijakan PPNS tentang dosen magang. Pada Bapak Ibu Tu Arte Wibawa PhD, waktu dan tempat kami persilahkan. Nih, matur nuwun Pak Palma.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Pak Eko, mohon izin Pak untuk menyampaikan materi. Bapak Ibu, kebetulan kami dari unit kerjasama ditugasi, diberi mandat oleh Pak Eko untuk menyampaikan sharing session atau lesson learn yang terkait dengan pelaksanaan magang dosen di industri. Kebetulan memang saya adalah salah satu pelaku ya, pelaku sejarah gitu ya, bisa disebutkan. Karena ketika saya gabung di PPNS di tahun 98, sebelum bisa mengajar, saya memang sempat dimagangkan selama satu semester di PT POL saat itu. Jadi mungkin saya bisa memberikan sedikit pengalaman ya, sharing session, lesson learned dari apa yang sudah kita laksanakan di PPNS terkait dengan pelaksanaan magang industri. Izin share PPT nggih Bapak Ibu. Suara saya cukup jelas Pak Alma? Sangat jelas Pak. Oke, Bapak Ibu, jadi mungkin judulnya sedikit berbeda dari yang disampaikan Pak Alma tadi, cuman prinsipnya adalah saya ingin menyampaikan tentang apa yang kita lakukan di PPNS terkait dengan pelaksanaan magang dosen di industri dan bagaimana lesson learn yang bisa kita ambil untuk kegiatan-kegiatan sejenis begitu. Sebelum kesana, saya sedikit mengutip beberapa poin yang disampaikan oleh Pak Dono Suwignyo. Ini saya ambil dari PPT beliau ketika beliau masih menjabat sebagai Dirjen Kelembagaan Dikti di akhir 2019 kalau tidak salah. Jadi Bapak Ibu, sebelum masuk ke kenapa pemagangan dosen menjadi perlu begitu ya. Jadi ada beberapa isu strategis nasional yang mungkin sebagian besar Bapak Ibu mungkin sudah mengetahui, tapi ada baiknya juga kita angkat kembali, lihat kembali begitu. Yang pertama adalah terkait dengan kenyataan bahwa saat ini mayoritas tenaga kerja, ini dari data BPS di 2019, bahwa mayoritas tenaga kerja kita atau sekitar hampir 60% itu memiliki tingkat pendidikan yang masih selevel SMP atau malah di bawahnya begitu ya. Jadi SMP sederajat atau ke bawah. Itu mencapai hampir 60% dari total tenaga kerja yang ada di Indonesia. Termasuk data terbaru karena baru akhir 2019 disampaikan oleh BPS. Kemudian yang kedua, yang termasuk isu strategis nasional berkaitan dengan SDM adalah sistem pendidikan dan pelatihan vokasi saat ini belum menghasilkan lulusan yang memadai dan memenuhi syarat untuk melakukan pekerjaan dengan keterampilan tinggi. Jadi bisa dikatakan masih ada skill gap antara supply ataupun yang dihasilkan oleh pendidikan tinggi, termasuk juga sekolah vokasi dan pendidikan vokasi, dengan apa yang menjadi kebutuhan atau industrial need dari IDUKA, ya, industri, dunia usaha, dan dunia kerja. Kemudian yang ketiga, terkait dengan sistem pendidikan saat ini, itu disebutkan hanya menghasilkan cukup banyak lulusan semi terampil. Jadi lulusan yang dihasilkan cukup banyak, yang semi terampil, hanya saja pasar kerja memiliki kapasitas yang terbatas untuk menyerap lulusan tersebut. Jadi masih ada problem terkait dengan, sekali lagi, antara demand and supply. Jadi supply dari pendidikan, dari TVET, Technical Vocational Education Training, dengan apa yang dibutuhkan oleh industri itu sendiri. Yang keempat, terkait dengan bidang keahlian yang dikembangkan di lembaga pendidikan dan pelatihan vokasi. Ini saat ini disebutkan masih belum sejalan dengan kebutuhan industri dan belum merespon kebutuhan pasar. Memang kita sendiri melihat bahwa di Indonesia sendiri sering terjadi tumpang tindih antar kementerian. Kalau kita belajar dari beberapa negara, bahkan beberapa negara yang seperti Vietnam, kemudian Bangladesh, dan beberapa negara lain,
mereka sudah memiliki apa yang disebut dengan sectoral skill council. Jadi sebuah lembaga, kadang lembaga independen, tapi ada juga yang lembaga di bawah kementerian khusus begitu, yang terdiri dari praktisi ataupun perwakilan dari industri dan juga perwakilan dari pendidikan. Mereka yang kemudian menentukan seberapa sih demand yang dibutuhkan oleh sebuah sektor atau suatu industri tertentu, kemudian skillnya seperti apa dan seterusnya. Itu yang kita belum clear punya, yang kemungkinan ke depan akan mudah-mudahan rencana ILO untuk membuat sektor skill council di bidang maritim bisa diwujudkan ke depan. Tapi sementara ini itu yang menjadi permasalahan secara nasional, bahwa bidang keahlian yang dikembangkan itu belum sejalan dengan kebutuhan industri dan belum merespon kebutuhan pasar. Nah, isu strategis yang terakhir yang disampaikan Pak Padono saat itu adalah terkait dengan produktivitas tenaga kerja. Jadi rate productivity dari tenaga kerja Indonesia itu masih sangat rendah, sekitar 1,7%. Ini data dari APO. APO ini Asian Productivity Organization. Jadi productivity rate-nya dilihat dari value dari sebuah produk dalam uang, ya, dalam US dollar biasanya, dibandingkan dengan total hours, total jam yang dibutuhkan oleh pekerja itu untuk menyelesaikan produk tersebut. Indonesia masih sangat rendah, jadi 1,37%, masih jauh dibandingkan dengan misalkan Thailand, Vietnam, dan juga bahkan negara tetangga kita, Malaysia. Nah, kalau melihat isu strategis nasional tersebut, jika kita lebih fokus ke pendidikan vokasi, disampaikan ada beberapa permasalahan utama yang saat ini masih dijumpai atau ditemukan di pendidikan vokasi di Indonesia. Yang pertama adalah terkait link and match dengan industri, belum terjadi secara menyeluruh. Jadi kalau kita melihat secara Indonesia secara utuh begitu, ya, mungkin beberapa industri atau beberapa sektor sudah terjadi link and match dengan industri dengan baik. Tapi kalau kita melihat secara nasional, ini masih menjadi permasalahan. Di beberapa poin yang disebutkan oleh waktu itu masih kelembagaan, ya, Dikti. Pertama adalah keterlibatan industri dalam pelaksanaan vokasi masih sangat terbatas. Jadi disebutkan di SMK ada sekitar 146 keahlian, itu dianggap terlalu banyak dan tidak efisien. Jadi ada beberapa keahlian yang memang oversupply. Mohon maaf, Bapak Ibu. Kemudian yang kedua adalah akreditasi lembaga vokasi belum melibatkan industri. Memang kalau kita lihat mekanisme akreditasi di negara kita, misalkan terkait dengan akreditasi perguruan tinggi yang saat ini dilaksanakan oleh BANPT, instrumen yang dibuat itu sepanjang yang saya tahu memang lebih banyak melibatkan tenaga akademis gitu, ya, profesor dan segala macam dari di bidang pendidikan memang. Kemudian penilaiannya pun melibatkan asesor-asesor yang berasal dari perguruan tinggi, jadi bukan dari industri. Padahal sebetulnya ketika kita bicara mengenai katakanlah kualitas pendidikan vokasi, maka seharusnya yang bisa menilai adalah pengguna atau industri dalam hal ini. Ini yang sebetulnya sudah dilaksanakan di beberapa negara melalui apa yang disebut saya sebutkan tadi, Sectoral Skill Council, di mana industri juga terlibat dalam akreditasi lembaga vokasi. Kemudian disebutkan juga bahwa pengangguran lulusan vokasi SMK dan diplomat 1, 2, 3 sebanyak 16,41% dari total pengangguran. Jadi SMK menduduki tertinggi di 10,42%. Ini menunjukkan masih ketidakseimbangan antara supply dan demand yang terjadi saat ini. Kemudian yang berikutnya terkait link and match adalah ketertarikan industri bekerja sama dengan vokasi masih terbatas. Jadi mungkin Bapak Ibu sudah pernah mengetahui terkait dengan insentif pajak yang dikeluarkan pemerintah untuk mereka yang industri yang melakukan proses pemagangan misalkan, atau melakukan aktivitas lain yang mensupport
pendidikan vokasi. Ini yang perlu dicari, bagaimana kita menemukan formula yang sesuai sehingga teman-teman dari industri betul-betul bersemangat untuk terlibat langsung dalam pengembangan pendidikan vokasi. Kemudian poin yang kedua yang masih menjadi permasalahan pendidikan vokasi adalah terkait dengan SDM, pendidik di guru dan dosen di lembaga vokasi ini dianggap belum memadai. Di sisi SMK, jadi guru SMK disebutkan belum memenuhi kebutuhan, ada 56% guru SMK merupakan guru umum, jadi ada bahasa, agama, dan seterusnya, jadi olahraga dan seterusnya. Kemudian masih ada kekurangan guru keahlian, ada sekitar 300.000 orang yang masih kurang untuk bidang keahlian. Kemudian disebutkan masih banyak kepala SMK belum dilatih sebagai CEO dari, ya kalau dianggap SMK itu sebagai sebuah industri begitu ya, jadi belum berfungsi sebagai CEO dari sebuah perusahaan. Nah ini juga menjadi poin penting terkait dengan SDM, yaitu dosen politeknik banyak yang berlatar belakang akademik. Ini juga terjadi di kami, jadi kecuali belakangan, gitu. Jadi belakangan di PPNS cukup banyak rekan-rekan dosen yang bergabung berangkat dari mereka yang sudah punya pengalaman di perusahaan, di industri. Tapi sebelumnya, termasuk juga saya pribadi sebetulnya setelah lulus S1, kemudian langsung bergabung ke PPNS, jadi lebih ke apa namanya latar belakangnya lebih ke akademik sih, bukan praktisi dari industri begitu. Oke, kalau dilihat isu nasional dan juga permasalahan di pendidikan vokasi, sebetulnya kita punya landasan kebijakan yang cukup kuat terkait dengan perkembangan pendidikan vokasi, termasuk juga kebijakan yang mengarah pada pengembangan SDM, pengajar, dosen, dan guru. Pertama, kalau kita lihat di Standar Nasional Pendidikan Tinggi yang terbaru di 2020, Permendikbud nomor 3 tahun 2020, paling tidak ada dua pasal yang cukup jelas menyebutkan bahwa dosen adalah pendidik profesional, jadi profesional yang perlu kita highlight. Kemudian tugas utamanya adalah mentransformasikan, mengembangkan, menyebarluaskan ilmu pengetahuan. Jadi tugas dosen atau tanggung jawab dosen ini adalah mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan. Kemudian di pasal 29 disebutkan bahwa dosen wajib memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi pendidik. Dan yang penting lagi adalah mampu menyelenggarakan pendidikan dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan. Kenapa ini saya highlight untuk capaian pembelajaran lulusan? Karena kalau kita bicara CP, learning outcome atau capaian pembelajaran lulusan, CP disusun berdasarkan profil lulusan yang ingin dicapai oleh sebuah program studi. Sementara profil lulusan itu biasanya based on industrial need. Jadi kita melihat sebetulnya industri membutuhkan apa sih pada level tertentu dan juga pada bidang tertentu dari proses bisnis dari sebuah eduka. Dari sana kemudian muncul profil lulusan, muncul capaian pembelajaran, dan seterusnya. Berarti ketika dosen atau pengajar itu mengajar, target utamanya tentunya adalah bagaimana mencapai capaian pembelajaran atau bagaimana CP ini bisa tercapai. Nah, salah satunya tentunya si dosen sendiri atau si guru sendiri harus menyiapkan diri sehingga CP ini bisa tercapai begitu. Itu kalau kita lihat dari Permendikbud. Di rencana pengembangan jangka menengah nasional 2020-2024, kalau melihat isu strategis nasional yang saya sampaikan tadi, memang pembangunan sumber daya manusia menjadi satu hal yang top priority gitu ya, yang sangat menjadi concern dari pemerintahan sekarang.
terutama bagaimana pendidikan dan pelatihan vokasi yang ada itu bisa berbasis pada kerjasama dengan industri. Tentunya karena hal tadi bahwa ada skill gap, ada relevansi gap antara pendidikan vokasi dengan industri. Seperti yang disampaikan Pak Eko, memang di pemerintahan sekarang dibuat atau dibentuk lembaga khusus begitu ya, kalau bisa disebutkan begitu, yang concerns yang memang mengurusi masalah pendidikan vokasi. Jadi Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi menetapkan kebijakan pendidikan berbasis kerjasama industri based on RJP, rencana pembangunan jangka panjang menengah tadi, dan juga standar nasional pendidikan tinggi. Yang termasuk dalam kebijakan tersebut adalah peningkatan peran dan kerjasama industri dalam pendidikan tinggi vokasi, kemudian reformasi penyelenggaraan pendidikan tinggi vokasi, peningkatan kualitas dan kompetensi pendidik, penguatan sistem sertifikasi kompetensi, dan penguatan tata kelola. Kita perhatikan poin peningkatan kualitas dan kompetensi pendidik atau instruktur vokasi ini juga menjadi poin yang sangat dominan atau menjadi perhatian penting, karena keberhasilan pendidikan vokasi dan kualitas dari lulusan vokasi itu sangat dipengaruhi oleh kualitas dan kompetensi dari pendidik dan juga instruktur. Bapak-Ibu sekalian, di samping hal-hal isu strategis nasional tadi, dalam perkembangannya memang ada beberapa policy, ada beberapa kebijakan dari kementerian, khususnya pendidikan vokasi, terkait dengan pengembangan SDM bidang vokasi, baik itu dosen maupun guru maupun pelajar atau mahasiswa. Beberapa hal yang perlu kita antisipasi ke depan adalah yang pertama terkait dengan kebijakan Merdeka Belajar. Jadi secara garis besar atau secara umum, mungkin Merdeka Belajar ini memberikan kesempatan kepada siswa untuk melakukan pembelajaran untuk belajar, untuk mendapatkan ilmu, pengetahuan, keterampilan dan lain sebagainya di luar kampusnya. Jadi 3 semester, 2 semester itu bisa dilakukan di luar kampus, 1 semester kalau tidak salah bisa dilakukan di luar prodi yang masih dalam satu institusi begitu. Nah, berarti 2 semester itu bisa dilaksanakan di industri. Kemudian yang kedua adalah terkait dengan pernikahan massal antara vokasi dan industri. Jadi pemerintah meng-encourage, mendorong bahwa pendidikan tinggi vokasi bisa memperkuat link dengan industri untuk bersama-sama mengembangkan SDM di masing-masing sektor. Gitu. Dan yang terakhir adalah peningkatan jumlah pengajar praktisi duka. Ini setahu saya memang pada pemerintahan sebelumnya, pada menteri sebelumnya Pak Nasir, itu sempat diwacanakan peningkatan jumlah pengajar praktisi sampai 50% dari total jumlah dosen di sebuah pendidikan tinggi vokasi. Sekali lagi, kenapa ini 3 poin ini dimunculkan? Tentunya bagaimana kita mencari upaya terbaik untuk mengurangi skill gap ataupun relevansi gap antara pendidikan vokasi dan industri yang selama ini memang masih terjadi. Walaupun tidak bisa kita pungkiri, memang perkembangan di industri sangat pesat. Teknologi, kemudian manajemen, segala macam itu berkembang sangat pesat. Sementara pendidikan tinggi termasuk juga pendidikan vokasi setingkat SMK itu membutuhkan proses untuk melakukan katakanlah evaluasi kurikulum, kemudian pembenahan silabus, modul, dan lain sebagainya. Jadi ini yang perlu kita optimalkan, kita perlu carikan jalan yang sesuai sehingga upaya untuk memperkecil gap itu bisa kita lakukan. Bapak Ibu sekalian, ini sebetulnya menjadi salah satu alternatif yang bisa kita lakukan untuk katakanlah mengurangi gap yang terjadi antara supply dengan demand, antara kompetensi yang dihasilkan oleh lulusan dengan kebutuhan ataupun
kualifikasi atau requirement yang dibutuhkan oleh industri. Gambarannya secara konsep saya pikir Bapak Ibu sudah paham betul. Yang pertama bahwa karakteristik vokasi seperti yang disebutkan Pak Eko tadi, secara nature memang pendidikan vokasi itu ditujukan untuk menyiapkan tenaga terampil sesuai kebutuhan industri. Jadi lebih ke hand skill, lebih ke practical competencies ya. Kalau tidak bisa saya katakan seperti itu. Jadi kalau di akademik bisa ditanya, kamu lulus, kamu belajar apa, tapi kalau di vokasi kamu bisa apa gitu. Lebih ke practical skill-nya. Nah, untuk mencapai hal tersebut, sebetulnya kalau kita lihat yang tadi pun terkait dengan merdeka belajar di industri, kemudian nikah massal dan seterusnya, itu sebetulnya hanya bisa terjalan jika dari sisi pendidikan vokasinya sendiri bisa mempersiapkan, mohon maaf noise-nya lumayan banyak. Jadi dari pendidikan vokasi sendiri bisa menyiapkan lulusannya sehingga ketika mereka melakukan magang misalkan di industri atau diterima di industri, tidak perlu waktu yang terlalu lama untuk meyakinkan industri bahwa mahasiswa yang bersangkutan ready untuk involved di setiap aktivitas bisnis dari industri tersebut. Sehingga kalaupun tiga poin yang di atas terkait dengan merdeka belajar, kemudian pernikahan massal dan seterusnya, itu hanya bisa dilakukan kalau dari sisi mahasiswanya juga bisa kita siapkan semaksimal mungkin sehingga proses link and match-nya akan bisa lebih optimal lagi. Nah, hal itu salah satunya bisa dicapai dengan mengkondisikan kampus sebagai sebuah industri, mockup dari sebuah industri. Atau ada industries environment di lingkungan kampus, sehingga secara natural, secara alami, mahasiswa sudah dikondisikan terhadap etos kerja, budaya kerja, dan lingkungan kerja industri. Itu kalau kita melihat dari sisi environment. Tapi kalau kita melihat dari sisi pengajarnya, berarti otomatis SDM pengajar yang mengajar, baik itu di SMK atau di PTV, juga harus memiliki pengalaman industri. Saya merasakan betul ketika saya masuk ke PPNS, bagaimana sulitnya mengajar di Politeknik. Karena saya terus terang di S1, kalau di ITS dulu kan, kita magangnya cuma 2 bulan. 1 bulan pertama itu saya magang di PT PAL, yang pertama itu di Koja Bahari, kemudian magang sebulan berikutnya, di semester berikutnya, atau setahun berikutnya, itu di PT PAL. Tidak banyak yang saya dapatkan, tapi ketika masuk ke ngajar di Politeknik, harus ngajar betul-betul hand skill, gitu, ya kalang kabut jadinya. Jadi karena kita memang tidak punya base, tidak punya pengalaman industri yang menyebabkan kita tidak cukup punya kemampuan untuk memberikan knowledge, memberikan skill kompetensi kepada mahasiswa kita. Nah, terkait dengan hal tersebut, sekali lagi ada dua upaya yang bisa kita lakukan. Yang pertama adalah praktisi eduka yang menjadi pengajar di PTV vokasi atau di sekolah vokasi, atau dosen atau guru yang dimagangkan di Duka. Jadi dua pola itu bisa kita pakai sehingga mock-up industri di kampus itu bisa kita lakukan gitu ya. Oke, jadi kalau saya secara pribadi sih melihat format magang industri ini, kalau kita lihat untuk dosen atau guru itu bisa secara garis besar mungkin saya lihatnya bisa dibedakan menjadi dua. Jadi dosen atau guru vokasi magang di industri, terlibat langsung dalam proses bisnis eduka di industri, dunia usaha, dunia kerja secara reguler. Jadi ada scheduling yang memang kita siapkan. Misalkan seperti kami di PPNS, mohon maaf, misalkan saya dulu satu semester itu saya berada di industri begitu. Jadi saya dilibatkan saat itu pemasangan piping ya, sistem berpipaan di saya lupa Caraka atau apa itu saat itu di 98.
di piping sistem di ruang mesin, jadi ikut ngecek, ikut melakukan quality control dan seterusnya. Jadi ini dilakukan secara memang terschedule begitu ya. Jadi sudah ada schedule bahwa ke depan akan ada magang misalkan untuk satu orang dosen dikirim industri. Atau yang lain adalah based on case yang ada di industri. Karena beberapa teman sempat cerita dari galangan, salah satunya mungkin dari Adi Luhung sempat cerita ke saya. Kadang-kadang mereka ada case di ada permasalahan di galangan yang mereka harus cari konsultan gitu untuk ikut memecahkan problem yang ada di galangan. Sebetulnya kondisi seperti ini bisa saja kita mengundang dosen gitu dari atau guru dari SMK untuk ikut terlibat memecahkan permasalahan yang ada. Jadi mungkin selama satu bulan gitu bisa disebut sabbatical ya, walaupun satu bulan dosen ke industri ikut mengerjakan sebuah proyek atau sebuah problem di industri. Paling tidak si dosen yang bersangkutan bisa mendapatkan pengalaman baru atau pengetahuan baru terkait dengan case yang ada di industri. Jadi saya melihatnya dua bentuk format magang dosen ini bisa kita lakukan gitu. Tapi sekali lagi tentunya harus disesuaikan dengan kebutuhan. Mungkin ini bisa jadi masukan ke depan karena pengalaman saya waktu magang di industri di 98 memang saat itu mohon maaf kita tidak disiapkan untuk katakanlah kalau sekarang kan kita punya CP, capaian pembelajaran yang kita titipkan ke industri. Itu yang seharusnya juga kita lakukan untuk pemagangan dosen. Jadi dosen ke industri itu sudah punya bayangan, saya harus melakukan apa, saya harus belajar apa di industri, dan industri juga harus tahu bahwa dosen ini magang di tempat saya, itu harus dapat ini, harus tahu tentang ini, harus belajar tentang ini, dan seterusnya. Karena kalau tidak akan ada benefit yang optimal yang bisa diperoleh ketika dosen itu kembali ke kampus. Paling tidak ketika mereka mengajar di kampus, katakanlah mengampu mata kuliah A begitu, tapi seharusnya memang materi tentang itu yang diperdalam di industri atau dikembangkan di industri. Kurang lebih seperti itu. Kemudian ini sedikit lesson learn atau apa yang bisa kita pelajari atau kita ambil pengalaman gitu. Kalau dari pendidikan dosen, pendidikan dokter mungkin bukan magang istilahnya. Kalau mereka kan sudah spesialis dokter, kemudian pendidikan kedokteran itu kan secara format mereka secara internasional memang sudah sangat established begitu ya. Jadi ada rumah sakit pendidikan di mana mereka bisa on off gitu ngajar kemudian ke nggih, monggo Pak. Ngajar kemudian juga sekaligus praktek di rumah sakit dan seterusnya. Ini yang ideal sebetulnya. Jadi on off begitu. Jadi perkembangan di rumah sakit terkait dengan ilmu kedokteran dan segala macam itu bisa langsung di copy kemudian diberikan ketika mereka mengajar. Kemudian yang bisa juga diambil pelajaran adalah dari pendidikan pelaut. Bapak Ibu kalau ke akademi pelaut dan segala macam, rata-rata pengajar mereka sudah senior-senior, sudah ya kalau bisa dibilang mungkin sepuh ya. Jadi saya kebetulan asesor BAN PT, saya kalau assessment selalu kebagian ke sekolah pelaut, ke nautika. Sebagian besar memang rata-rata adalah pelaut yang sudah pensiun kemudian mengajar gitu di sekolah-sekolah pelaut ini. Kalaupun ada yang junior, maksudnya ada yang memang fresh graduate, ambil nautika kemudian ngajar, mereka punya kebijakan dalam waktu tertentu, misalkan setelah setahun, dua tahun ngajar, mereka akan diberikan waktu satu semester paling singkat untuk kerja lagi di perusahaan shipping, di shipping company. Jadi kalau di luar mungkin istilahnya sabbatical ya, di kita juga beberapa menyebutnya sebagai sabbatical, jadi live for a while untuk do something, misalkan
apa namanya, ya itu tadi, jadi betul-betul sebagai pelaut gitu, betul-betul ikut dalam pelayaran gitu, sebagai kapten, dan mereka bertindak sebagai kapten dan seterusnya. Jadi ilmu pelayarannya tidak akan hilang. Kalaupun terjadi, kalaupun ada teknologi baru, informasi baru di bidang kepelautan, mereka aware dan mereka tahu itu gitu. Sehingga ketika mereka kembali ke kampus, ya mereka bisa share ke tarunanya, istilahnya, ke mahasiswanya. Jadi dua bentuk, mungkin bukan, kalau yang dokter saya agak kurang srek kalau disebut magang ya, tapi paling tidak formatnya akan ideal kalau bisa kita lakukan seperti itu. Nah, bagaimana dengan PPNS? Bapak Ibu sekalian, kami di PPNS sebetulnya konsep ini sudah cukup lama. Jadi seperti disampaikan Pak Eko tadi, konsep link and match kan dikenalkan sekitar tahun 95. Kami saat itu menerima hibah dari GTZ sampai GTZ Jerman sampai tahun 98. 98 saya masuk, senior saya ada Pak Rudi, Pak Sindu, beberapa yang di atas saya sebelumnya itu juga sudah melakukan pemagangan industri. Ada yang satu semester, ada yang dua semester. PT PAL sih rata-rata ininya, apa namanya, tujuannya saat itu. Kemudian adik-adik kami di berikutnya juga masih melakukan pemagangan. Kalau saya tidak salah 2013 itu juga masih dilakukan pemagangan 3 bulan kalau tidak salah di beberapa industri. Kecuali teman-teman yang memang karena beberapa dosen memang base-nya ataupun asalnya memang dari lulusan kami, sehingga karena mereka dianggap sudah melakukan OJT selama satu semester, magang dosennya lebih dipersingkat. Tapi yang jelas masih kita laksanakan. Hanya saja saya kurang tahu belakangan ini apakah masih kita lakukan atau tidak. Tapi yang jelas ke depan secara policy dari pimpinan, dari Pak Eko, kita akan hidupkan lagi, kita akan perkuat lagi konsep magang dosen ke depan. Karena sekali lagi kita tidak bisa mencapai apa yang kita inginkan sebagai politeknik unggul berreputasi global gitu ya. Kalau perkembangan di industri, perkembangan secara internasional kita tidak ikuti. Salah satunya kita bisa mengikuti perkembangan di industri adalah dengan dosennya sendiri ikut terlibat dalam perkembangan industri, salah satunya dengan pemagangan ini. Jadi konsep ke depan mungkin nanti Pak Eko atau kalau masih ada nggih bisa menambahkan. Yang saya tangkap adalah dosen baru akan kami magangkan di PPNS sesuai dengan konsep yang sebelumnya, terutama mereka yang base-nya bukan dari maritim atau dari kapal secara general. Dan yang kedua adalah jika dipandang perlu untuk dilakukan sabbatical atau pemagangan. Case-nya bisa seperti tadi, misalkan sebuah industri, katakanlah mungkin di Orela gitu ada pembangunan kapal baru aluminium misalkan dengan teknologi baru begitu ya. Bisa saja kami mengirimkan atau PPNS mengirimkan tenaga dosen begitu untuk ikut belajar di tempatnya Pak Sugeng. Paling tidak kan ilmu itu atau teknologi itu bisa di-share ke mahasiswa. Atau konsep-konsep lain yang mungkin bisa kita lakukan. Jadi sebetulnya istilah, kalau dulu kan kita nyebutnya dosen meroyek gitu ya. Ada positif negatifnya tentu. Sejauh dosisnya masih wajar, saya pikir karena itu tetap mengasah profesionalisme dari seorang engineering, saya pikir itu tidak akan menjadi masalah. Sejauh sekali lagi dosisnya masih sesuai. Oke, saya rasa itu Bapak Ibu sekalian yang bisa saya share dari apa yang sudah kita lakukan di PPNS terkait dengan magang dosen. Yang jelas ke depan direksi dan seluruh Civitas Akademika PPNS berharap bahwa kita bisa melaksanakan lagi proses pemagangan, memperkuat lagi proses pemagangan, karena kami meyakini bahwa itu akan sangat bermanfaat bukan hanya untuk dosen yang bersangkutan, tapi juga untuk mahasiswa,
dan mudah-mudahan juga bisa memberikan manfaat kepada industri di mana dosen ini dipagangkan. Oke, saya rasa itu, matur nuwun, selamat pagi. Turun Pak Angga, Pak Alma, sorry. Baik. Terima kasih kepada Bapak Ketua Arta Wibawa, PhD yang telah menyampaikan materi terkait dengan proses pemagangan dosen PPNS, ya, lesson learned yang telah diambil, yang sekiranya akan sangat bermanfaat juga bagi kita semua, bagi masukan nanti. Baik, kita akan lanjutkan materi berikutnya, yaitu yang akan disampaikan oleh Bapak Sugeng Riyadi, STMT Emrina, selaku Direktur Orela Shipyard. Apakah Bapak Sugeng sudah ada di sini, Pak Sugeng? Bisa konfirmasi? Iya, sudah, Pak. Okay. Sudah. Baik. Baik, Pak Sugeng. Sebelumnya izinkan saya untuk membacakan CV Pak Sugeng, ya, Pak, ya? Monggo, Pak. Silakan. Ya, ya, nanti kalau koreksi, silakan, Pak. Baik. Terlahir sebagai Bapak Sugeng Riyadi ini adalah seorang Muslim yang lahir di Probolinggo 43 tahun yang lalu. Beliau sekarang ini adalah Direktur Teknik dan Pengembangan di PT Orela Shipyard yang merupakan Steel and Aluminium Shipbuilding and Repair. Dan Pak Sugeng ini telah mengenyam pendidikan mulai dari bangku STM, ya, STM Negeri Perkapalan Sidoarjo, Jawa Timur, kemudian dilanjutkan ke PPNS, nah, maka beliau ini adalah alumni PPNS, dan juga dilanjutkan ke ITS untuk S1 dan S2-nya. Dan sekarang beliau ini adalah seorang kandidat doktor di ITS. Beliau pernah bekerja selama 2 tahun di PT PAL Indonesia Divisi Niaga sebagai junior engineer, kemudian tahun 2001 sampai 2002 sebagai superintendent di PT Pelayaran Mentari Sejati Perkasa. Lalu di tahun 2002 sampai 2006 dia kembali lagi ke PT PAL di Divisi Teknologi sebagai hull engineer. Kemudian setelah itu beliau pindah ke PT Terafulf Megantara Design, Divisi Hull Analysis sebagai manager. Ini selama 6 tahun. Dan mulai dari tahun 2012 sampai sekarang, beliau mengembangkan karir di PT Orela Shipyard, yaitu galangan pembangunan kapal besi dan aluminium. Dan posisi mulai dari di hull construction design sampai kemudian sekarang beliau menjadi di tahun 2016 beliau menjadi direktur teknologi dan pengembangan atau technology and development director. Untuk pengalaman organisasinya sangat banyak sekali, salah satunya adalah beliau sebagai international associate member of Naval Architecture, yang mana dan ini beliau berhak menyandang Emrina, ya, Pak, ya. Kemudian beliau ini juga adalah ketua alumni PPNS dan juga beberapa keanggotaan di organisasi yang lain. Dan juga beliau ini juga aktif menulis untuk riset dan jurnal baik nasional dan internasional. Yang terbaru adalah an investigation into the operational characteristic of high-speed crew boats based on artificial neural network. Pengembangan neural network, kesan buatan di International Conference about Maritime Safety and Technology Mastic di ITS. Dan juga beliau ini pernah mendapatkan penghargaan ya tadi itu di Mastik tadi sebagai the best presenter. Baik, mungkin itu sedikit dari CV yang bisa saya bacakan. Sugeng, ya. Nah, kita akan lanjutkan ke materi yang tentunya akan menarik karena
akan disampaikan langsung oleh praktisi industri. Jadi mohon Bapak Ibu, kita semua bisa memperhatikan dengan seksama. Kalau ada yang nanti tidak difahami atau masih ada yang mau ditanyakan, nanti akan ada sesi. Mungkin demikian yang bisa saya sampaikan untuk waktu dan tempat pada Bapak Sugeng Sugengriadi STMT Emrina. Waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, terima kasih Bapak. Saya izin share diri saya Bapak. Silakan Pak. Oke. Baik. Sebelumnya saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pertama-tama sebenarnya saya berterima kasih ya kepada Bapak-bapak Ibu guru, Bapak dosen yang telah mendidik saya sehingga saya dalam posisi saat ini. Jadi ya saya melihat situ ada apa mentor saya dari STM Perkapalan, ada Pak Heri. Saya terima kasih juga Bapak-bapak di Politek di STM Perkapalan sekarang SMK 3 Buduran yang mencurahkan pikir dan sebagainya sehingga kita bisa sampai di posisi ini. Dan tidak lupa juga sebetulnya di SMK PAL ya. Ya, saya cukup terima kasih karena saya bisa mengenyam juga di sebelum SMK PAL dulu di STM Kapalan ada link and match ya, 3 hari sekolah di STM, 3 hari di PT PAL. Dan juga saya terima kasih kepada Bapak Ibu dosen yang di Politeknik Kapalan, yang Pak Rudianto, Pak Putu Arta ini sempat istilahnya mendidik saya, sehingga dengan bapak-bapak yang lain yang tidak bisa saya sebutkan, sehingga saya bisa berkontribusi ataupun dengan hasil pendidikannya, sehingga saya bisa berhasil sampai saat ini. Oke. Baik, mungkin saya akan coba menyampaikan berkaitan dengan menyiapkan tenaga pendidik sebagai kunci keberhasilan pendidikan vokasi Indonesia di bidang perkapalan. Jadi sebagai gambaran sebetulnya saya sendiri cukup konsen di pendidikan ya. Jadi di STM Perkapalan mungkin tidak perlu ditanyakan lagi karena saya menjadi istilahnya partner ya, partner dalam arti untuk ujian tugas akhir maupun untuk kompetensi saya support di STM Perkapalan. Kemudian di SMK Mas Kumambang ya, untuk pembukaan jurusan konstruksi kapal baja saya cukup ikut andil juga untuk memutuskan. Waktu itu dia mau membuka jurusan pengelasan, kemudian saya sarankan ke konstruksi kapal baja sehingga saya linkkan dengan ini apa namanya STM Perkapalan, akhirnya mereka sudah buka. Kemudian di SMK yang di mana? Puger. Di Puger juga saya cukup intens juga, jadi saya juga jadi assessment termasuk perubahan kurikulum juga di level SMK di Puger. Kemudian yang terakhir kemarin saya diundang oleh SMK Tambak Boyo ya, jadi untuk melaksanakan TUK. Ya. Jadi saya sendiri berusaha untuk mengelingkan ya antara industri, artinya kalau saya sendiri dengan PPNS saya rasa saya berusaha untuk maksimal, jadi setiap undangan ataupun hal-hal yang berkaitan dengan FGD dan sebagainya saya cukup support dari ke Politeknik Perkapalan. Nah, baik. Oke, saya terima kasih sudah dibacakan kurikulum vitae ya tadi. Cuma saya coba untuk melihat, jadi sebetulnya saya memvokasikan diri saya sendiri. Jadi sebelum ada program vokasi, jadi saya mencoba untuk meliniarkan apa istilahnya kemampuan, artinya skill yang ada di saya. Saya terus terang tidak begitu pinter ya, karena dua kali
UMPTN jalur masuk itu tidak pernah berhasil. Karena tahun pertama saya tidak bisa ikut karena STM Negeri Perkapalan waktu itu sampai saat ini sama sekolahnya sampai 3,5 tahun. Sehingga saya harus ngejar di tahun kedua itu teknik perkapalan ITS juga tidak bisa masuk. Tahun ketiga juga tidak masuk, sehingga masuknya di ini apa namanya di Politeknik Perkapalan. Jadi saya sadar dengan kemampuan saya sendiri bahwa skill itu adalah sesuatu hal yang mutlak ya. Jadi kalau dilihat di CV saya itu pertama tidak lepas di gambar ya. Jadi di STM itu jurusannya gambar rancang bangun kapal. Ya. Kemudian di PPNS-nya sendiri saya masuk di desain construction. Kemudian saya lanjut LJ itu masih di bidang construction juga, cuma larinya ke analisa, namanya kita menggunakan finite element method. Ya. Nah, kemudian saya juga barusan ini larinya juga ke teknik perkapalan, ya. Itu larinya ke hidrodinamik. Dan untuk yang doktoral ini saya ambil bidang di energy and efficiency, tapi fokus ke hidrodinamik. Ya. Jadi sebetulnya tidak perlu diragukan lagi sebetulnya untuk linearitas ya, artinya vokasi itu memang menurut saya penting ya, karena apapun kemampuan kita cukup terbatas, dengan kita secepat mungkin untuk memberikan satu hal yang spesifik itu menjadikan kita seseorang yang punya keahlian ataupun skill yang mungkin menjadi pembeda daripada teman-teman yang lain. Jadi kalau saya melihat dari STM perkapalan yang masuk PPNS, teman-teman saya cukup di kancah perkapalan juga menjadi satu hal yang memang tulang punggung ya daripada beberapa galangan yang ada di Indonesia. Jadi sebelum ada vokasi, saya berusaha memvokasikan diri saya sendiri. Itu sebetulnya yang terjadi pada diri saya sendiri. Kemudian berkaitan dengan job pekerjaan saya juga, ini saya juga berusaha untuk meliniarkan ya, meliniarkan dalam arti saya tidak mencari pekerjaan yang di lain perkapalan. Karena menurut saya ketika kita di luar bidang perkapalan itu saya harus belajar dari nol. Nah, artinya nol itu saya ilmu baru, teman baru, istilahnya semuanya hal baru sehingga kita akan kalah di dalam hal knowledge maupun networking. Jadi mirip kalau kita bikin rumah, menata bata. Kalau kita linear itu meskipun batanya satu persatu dalam kurun waktu yang lama, itu larinya akan naik. Itu naik satu step. Tapi kalau kita pindah bidang, itu seperti ngecer. Ya. Satu ditaruh sebelahnya. Itu tidak akan bisa mencapai selain tinggi. Nah, ada hal yang menarik daripada, tapi untuk berusaha di tempat yang kita ini kan saya kalau dilihat CV saya ini kan sebetulnya enak yang kelihatan enak saja ya. Artinya tetapi di sisi yang tidak enak itu sebetulnya banyak simpangan ya. Jadi simpangan dalam arti begini, ketika saya teringat sekali, sering saya ulang sebetulnya. Ketika saya lulus dari Politeknik Perkapalan, saya melamar di beberapa tempat ya. Termasuk saya mencoba untuk melamar di tempat di luar perkapalan. Yang terjadi apa? Nilai. Jadi nilai penghargaan daripada dunia perkapalan dibandingkan dunia manufaktur itu lebih tinggi daripada dunia manufaktur. Sehingga ketika saya lulus dari Politeknik, itu ada dua, yaitu ke Pelayaran Mentari, kemudian satunya saya masuk di PCJ. Dengan kemampuan AutoCAD saat itu, ya AutoCAD jadi 3 dimensi, sudah wah ya. Yaitu sebetulnya angka salary yang saya dapatkan itu lipat 3 kali. Jadi kalau di Pelayaran Mentari itu dapat 1, kalau di manufaktur saya dapat 3. Nah, itu. Ini sebetulnya tantangan yang memang jadi polemik ya, artinya kalau kita tidak meyakinkan diri kita,
itu kita akan tergiur ke arah manufaktur. Nah, ketika kita masuk ke manufaktur, apa yang terjadi? Ketika ada apa-apa, saya tidak bisa back to kampus ditanya. Karena apa? Sudah beda bidang. Gitu. Saya networknya juga akan terputus. Memang di awal itu akan lebih bagus daripada yang ada di perkapalan. Tetapi itu hanya sebentar saja. Gitu. Karena nanti kita akan disalip oleh teman-teman yang mungkin dari yang manufaktur, mungkin dari mesin dan sebagainya. Nah, itu sebenarnya yang perlu kita tegakkan kepada mungkin mahasiswa ataupun siswa, bahwa segala sesuatu apabila ditekuni, ya, saya juga enggak membayangkan sampai saya bisa sampai dalam posisi direktur, kemudian sampai saya bisa melaksanakan apa, bisa sampai ngambil program doktoral. Itu karena yaitu kita fokus di satu titik aja. Nah, jadi kalau batu itu dikasih satu tetes per tetes, itu lama-lama batu itu lobang. Tapi kalau digobiar cuma satu aja, dia akan tidak akan ada bekasnya. Sehingga ketika kita berbicara kapal, kita cukup dalam. Karena apa? Kita hanya bisanya kapal saja. Gitu. Tapi nah, itu sebetulnya salah satu cerita saya berkaitan dengan ini ya, pendidikan, kemudian progres yang ada. Kemudian dan juga salah satu strategi saya adalah berkomunitas ya. Jadi berkomunitas dalam arti terus terang di PPNS saya juga jadi ketua IKA. Kemudian di STM Perkapalan atau SMK 3 Buduran juga saya ditunjuk di sebagai ketua IKA-nya juga. Di pengurus FTK saya jadi di pengurus pusat. Jadi sebetulnya ini menurut saya perlu dilingkan ya, artinya karena apa? Sebagai contoh ketika saya posisi di Orela ya, saya ketika mengawali galangan Orela, saya cukup kesulitan untuk cari pekerja karena masih tanah kosong. Akhirnya saya datang ke STM Perkapalan, minta bantuan ke adik-adik siapa mensupport saya. Gitu. Artinya karena kita satu alma mater, akhirnya mereka ada 10 orang yang mau membantu saya. Sekarang sudah di supervisor. Pada level berikutnya, ketika Orela cukup mapan, saya ada kebutuhan di level D3. Dan di situ akhirnya saya mengambil network teman-teman saya yang ada di lingkungan di D3. Jadi artinya di middle management itu saya dapat. Gitu. Dan ketika saya masuk di level Orela meningkat, lebih ke arah analisa. Akhirnya saya dapat network juga dari ITS. Ada 3 orang yang masuk di tempat saya. Dan alhamdulillah sudah lulus. Lulus dari Orela ya. Jadi satu sudah di ASDP. Yang satu insya Allah nanti akan di BWPT. Dan satu lagi di konsultan di Bali. Artinya apa? Saya cukup cukup senang meskipun jadi batu loncatannya, karena paling tidak saya bisa memberikan satu hal yang memang bermanfaat bagi teman-teman maupun adik-adik yang ada. Oke. Saya coba mungkin ada beberapa yang tidak tahu tentang Orela. Jadi kalau dilihat Orela saat ini memang cukup besar ya. Jadi awalnya itu saya ngawali hanya 2 orang dengan Bapak Dirut, Pak Sugianto, dan itu mulai dari nol. Saya ikut mulai cari sendiri dan sebagainya. Dan itulah kita perlu networking dari hal mulai pekerja sampai ke level klasifikasi dan sebagainya. Nah, sebenarnya saya punya usul ya, sebenarnya kalau kita punya tadi sudah ada SMK, level SMK, kemudian ada D3, kemudian ada industri, ini kalau digabungkan ini sebetulnya menjadi satu hal yang memang kekuatan untuk bisa mensupport dunia perkapalan di Indonesia, terutama mungkin di Jawa Timur. Jadi ini gambaran. Jadi meskipun kita posisinya galangan baru, tapi kita mampu bisa upgrade bisa menyamai galangan-galangan yang sudah lebih lama daripada kita. Nah, satu hal yang menarik di Orela Shipyard adalah kita adalah penguatan di engineering.
Jadi engineering ini salah satu kekuatan di PT Oralia Shipyard untuk kita mendesain. Jadi kapal-kapalnya, jadi kita ada bisa desain sendiri, kemudian kita bisa sampai construction, sampai piping dan sebagainya. Jadi sebetulnya konsep yang ada, sebetulnya kita coba untuk menduplikasi sistem yang ada di PT PAL, ya, untuk kita adopsi yang ada di tapi dalam skala yang kecil. Dengan kekuatan engineering ini sebetulnya kita, saya sendiri mampu masuk ke semua lini di dalam perkapalan. Ya. Artinya sempat kita punya beberapa anak perusahaan yang memang itu jadi supporting, ya. Pintu, bikin panel, bikin furniture, ya, itu dari karyawan kita ada anak perusahaan. Ya. Nah, sebetulnya kalau saya melihat proses di dalam perkapalan artinya cukup panjang, ya. Jadi mulai tender, kontrak, persiapan, desain, fabrikasi, outfitting, launching sampai erection, kemudian kita melaksanakan kegiatan assembly, nah semuanya sampai kita delivery. Hal di dalam ini di Oralia Shipyard itu semuanya dikerjakan secara internal. Jadi desain kita cukup, meskipun kita desainnya anak, ya mungkin dibilang anak bau kencur, ya, artinya dari teman-teman rata-rata dari D3 dan dari STM. STM-nya dari STM perkapalan. Itu kita mampu membuat kapal-kapal yang notabene kalau dipikir tidak mungkin, ya. Kita bisa desain sendiri, kemudian kita melaksanakan kegiatan pembangunan sendiri, sampai kita mengadakan sea trial sendiri. Dan itu kalau dilihat itu kita tidak ada nama-nama besar, ya. Jadi nama besar artinya semuanya kita kerjakan secara kolektif, ya. Dengan adanya kerja kolektif ini mampu, ya, menempatkan Orela sebagai galangan yang mungkin disegani, ya, saat ini. Nah, ini portofolio. Jadi kita tidak mendesain atau memproduksi hanya satu kapal bentuk, nah, tetapi semua jenis, ya. Jadi kita cukup berani karena basicnya kuat di engineering. Apapun pekerjaan palu gada, apa yang diminta kita pasti bisa kerjakan. Nah, jadi mulai yang kecil 11 meter aluminium 11 sampai 40 meter, kemudian speed yang sampai 30 knot, kemudian kapal-kapal yang memang cukup besar, yang perintis, kontainer dan sebagainya. Artinya kita bisa melaksanakan kegiatan ini secara on time delivery dengan budget yang memang di sesuai dengan kontrak. Sebetulnya stressing di sini adalah kita di internal cukup banyak belajar. Jadi ketika awal saya kapal awal itu, saya naikkan kapal itu mungkin sampai 5 kali karena speed tidak dapat. Dan itu sebuah pelajaran yang berharga bagi kami di desain untuk bisa mengetahui daripada karakter daripada desain kita. Mungkin pada tahap awal itu ada beberapa proyek itu yang 19 meter karena kita bikin banyak. Jadi kita jadi ada engine water jet langsung jalan. Kemudian kita simulasi daripada berat kapal itu kita pakai pasir untuk bisa tahu kapal ini jalan enggak. Jadi kita sendiri berusaha untuk ini, ya, apa namanya, melihat. Jadi saya sendiri, kita belajar memadukan antara ilmu yang sudah kita dapatkan di kampus dengan kita melaksanakan kegiatan di lapangan, dan kita lakukan secara berulang-ulang sehingga kita punya kemampuan untuk bisa mendesain daripada satu jenis kapal, ya, meskipun kita tidak pernah. Dan itu butuh confident daripada teman-teman untuk bisa melaksanakan kegiatan tersebut. Dan ini salah satu kapal, ya, cukup besar, kapal kontainer. Nah, ini ceritanya cukup menarik, ya. Jadi artinya ketika pembangunan kapal kontainer ini ada 15 kapal yang itu rata-rata dibangun oleh galangan-galangan yang memang
cukup besar di Indonesia. Dan waktu itu saya ditunjuk jadi ketua kelas. Jadi ketua kelas itu artinya oleh PPK-nya bahwa semua ataupun equipment dan sebagainya itu harus koordinasi dengan saya. Sehingga saya banyak kenal dengan galangan-galangan yang di Batam, kemudian yang di Jakarta, kemudian Semarang, dan IGI. Dan akhirnya kita masih lanjut saat ini. Itu sedikit dari Orala Sipiat. Artinya dengan ilmu yang saya dapatkan, saya melaksanakan kegiatan itu dengan perlahan-lahan ya. Mungkin awal itu ketika saya bangun dengan waktu itu kacapnya Pak Imam ya, saya datang dites kayak ini anak ujian itu, wah ini tidak bisa bangun kapal kamu ini gitu. Ya kita buktikan. Jadi ketika waktu luncur mau bikin sertifikat, duh kapalnya sudah jadi Pak Sugeng. Nah artinya kita karena peta kita ini orang-orangnya baru, tapi kita bisa membuktikan bahwa dengan kemampuan kita sebetulnya kalau diberikan misalnya tantangan, kita pasti bisa melaksanakan kegiatan tersebut. Itu sebetulnya misi yang saya sampaikan. Artinya dari apalagi dari bapak ibu saat ini yang punya kelebihan, kemudian saya Pak Putu Arta sudah PhD, saya rasa mampulah untuk bisa melaksanakan kegiatan seperti saya ini. Oke, kita lanjutkan lagi. Nah, saya coba untuk data sharing. Data sharing ini hanya diskusi ya. Jadi ini saya coba pelajari. Karena menurut saya konsen di SDM. Karena apa? Cukup susah untuk saya mendapatkan talenta-talenta yang suka di bidang perkapalan. Artinya, karena perkapalan itu sesuatu hal yang kompleks ya. Jadi saya teringat sekali waktu itu Pak Mahfud, saya diminta untuk ngajar di Politeknik. Ternyata yang saya alami sama ya, tidak ada perubahan. Artinya apa? Dari 40 itu yang suka gambar. Nah, suka gambar, suka kapal itu enggak lebih sekitar 20%. Nah, ini PR bersama ya. Saya tidak menyalahkan daripada Politeknik. Tapi ini sebetulnya PR bersama bagi saya sendiri, karena saya untuk mencari orang-orang yang berkualitas ataupun yang mau, bukan berkualitas ya, yang mau, yang mempunyai kemauan dan mempunyai basic yang untuk bisa nanti kita poles, itu saya cukup kesulitan. Sehingga saya sendiri harus masuk ke dalam sistem tersebut untuk mencari orang. Karena tipikal kita itu tidak mencari fresh graduate, tetapi kita melalui proses magang atau maupun proses referensi. Nah, menurut saya ya, jadi di dosen vokasi, dosen ataupun guru yang nanti akan, ini bukan mengkritik ya, jadi sharing ya. Jadi yang pertama mungkin saya ambil hard skill sama soft skill ya. Jadi yang pertama mungkin berkaitan dengan basic knowledge, saya rasa kita harus menguasai daripada basic knowledge perkapalan. Yang kedua adalah psikologi pembelajaran, artinya ya mungkin yang ini sudah biasa. Kemudian yang ketiga ini adalah harapan saya adalah pernah melaksanakan kegiatan di industri pada skill kompetensi. Ya, ini sebetulnya yang menurut saya tadi disampaikan oleh Pak Putu Arta ya. Jadi ini yang memang kekurangan di kita ya. Karena rata-rata mungkin mohon maaf ya, dari guru maupun dari Bapak dosen, Bapak guru, ini kita susah sehingga untuk menyampaikan hal berkaitan dengan apa yang ada di industri ini akan susah. Jadi nanti kelihatan karena saya melihat metode, jadi proses pembelajaran adalah suatu proses ya, produksi yang nanti akan keluar di outputnya. Kemudian ya apabila kita di dalam proses itu kurang bagus untuk melihat celah ataupun proses, maka yang terjadi nanti ini akan kesulitan kita akan hasil outputnya. Kemudian yang keempat, skill kita harus mampu memahami psikologi industri, artinya apa sih kemauan daripada industri. Jadi hard skill ini sebetulnya bisa dipelajari.
karena bisa, artinya ini sesuatu hal yang tidak terlalu susah menurut saya. Nah, metodologinya adalah berenang ya. Jadi kalau bapak ibu misalnya tidak pernah melaksanakan kegiatan di industri misalnya, itu seperti hanya kita bercerita tentang berenang. Kalau di El Victor itu saya biasa kalau sore itu pulang dengarkan dia menyampaikan berenang itu kalau ngajar mudah, kaki toel-toel ya, tangan toel-toel berenang. Nah, tapi kenyataannya apa? Ketika orang itu dia masukkan, dia tidak akan jalan. Ya, apapun kita cerita berkaitan dengan berenang, tapi kalau kita tidak pernah merasakan berenang, itu akan susah untuk bisa dipahami. Makanya harapan saya sebenarnya dengan adanya program data sharing ini, mau tidak mau ini satu proses yang kalau kita ingin mendapatkan output siswa ataupun output mahasiswa yang memang kompetensi di bidangnya, mau tidak mau kita harus mengikhlaskan diri kita untuk bisa magang. Ini magang dalam arti sesuai dengan tupoksi kita ya, artinya banyak hal nanti yang akan dikorbankan ya, mungkin kita akan belajar ke orang yang lebih muda dan sebagainya. Nah, ini adalah sebuah konsekuensi daripada bapak guru dan bapak dosen. Mungkin ini sederhana tapi cukup ini ya, apa namanya, cukup menohok bagaimana kita harus bisa mengintrospeksi diri kita. Kemudian yang kedua adalah yang soft skill. Nah, ini sebenarnya satu mempunyai tanggung jawab moral ya. Jadi sering saya sampaikan di Politeknik Perkapalan ya. Jadi sebetulnya mungkin di SMK 3 Buduran atau STM Perkapalan sering saya sampaikan bahasanya apapun makannya minumnya teh botol sosro, itu sering saya sampaikan. Makannya apapun minumnya teh botol sosro. Artinya apa? Politeknik Perkapalan di situ tersemat perkapalan. Jadi kalau di SMK 3 Buduran ada perkapalan. Artinya apa? Mau enggak mau ketika kita masuk di tempat situ, ya kita harus punya tanggung jawab moral bahwa saya harus belajar tentang kapal. Dan ini yang mungkin saya di SMK 3 Buduran, mungkin ada beberapa, tapi saya melihat masih on the track ya. Artinya secara wise, mungkin di Politeknik ini, ataupun di tempat yang lain, mungkin saya rasa harus ada kemauan seperti ini. Karena terus terang, kayak SMK itu pembiayaan kan gaji-gaji dari negara, artinya posisinya kita ditunjuk untuk menggawangi hal tersebut. Sebagai contoh sederhana, kalau kita main sepak bola, kita misalnya satu kiper ya, kamu saya bayari untuk jadi kiper. Wah, saya enggak mau Pak, saya kemudian penyerang. Artinya kita diamanai untuk menjadi kiper adalah untuk apa? Ya memang kiper ya duduk di situ, nah, diem larinya paling 10 meter ke depan, nah paling sering dia ini. Ya itu konsekuensi karena apa? Dia masuk di sepak bola dan menjadi kiper. Nah artinya saya mohon, ya, sangat mohon kepada bapak-bapak guru dan bapak-bapak dosen untuk bisa seperti hal tadi itu. Nah itu. Ya mungkin karena sesuatu hal yang memang kita punya, tapi harapan saya tanggung jawab moral untuk menjaga perkapalan. Artinya perkapalan dalam arti luas ya, di situ ada perkapalan itu ada elektriknya, ada performanya, ada strukturnya, ada outfittingnya, ada HVAC-nya, ada hidroliknya, ada AC-nya. Nah itu sebetulnya yang perlu di ini kan, apa istilahnya, di tanggung jawab itu yang harus kita ditunjuk oleh negara ya, dibayari untuk bisa menjaga menjadi kiper tadi. Ya artinya memang fokus pada skillnya. Kemudian yang kedua karena ini vokasi, yang terutama ya kita mau tidak mau harus sama dengan ini di pabrik ya, artinya di manufaktur.
Manufaktur seperti apa? Masuk jam 8, pulang jam 4 ya, atau 4 atau jam 5. Mau enggak mau kita harus ikut. Kemudian misalnya saya sering kalau di Poltek itu sama Pak Giono itu, dia ngajar K3. Harus setiap hari harus pakai safety shoes. Saya ingat itu. Siap, setiap hari saya pakai safety shoes meskipun teman-teman yang lain itu enggak pakai. Karena apa? Saya mengkondisikan diri bahwa mau enggak mau kalau saya akan masuk industri dan saya harus belajar mulai dini. Artinya apa? Ya mau enggak mau kalau kita mau larinya ke vokasi, hal-hal standar yang menjadikan standar di perusahaan itu harus kita ini kita kerjakan. Nah, itu. Jadi ya mungkin belajar sekolah pakai safety shoes. Jadi sehingga kita merasakan bagaimana sih beratnya pakai safety shoes itu. Nah, itu yang sederhana. Apalagi yang masuk jamnya dan sebagainya. Itu saya ambil yang sederhana. Yang kedua adalah ikhlas. Jadi ikhlas dalam arti ini sesuatu hal yang cukup berat ya. Ya mungkin karena kita diamannya untuk jaga gawang. Ya kita ikhlas saja jaga gawang jadi kiper ya. Akhirnya meskipun ya kalau dilihat tadi saya memang menata bata satu-satu-satu toh akhirnya jadi kan gitu. Meskipun di awal kita cukup grafik turun dulu ya dibandingkan teman-teman yang lain. Kemudian banyak hal misalnya Pak ini kita perkapalan saja nanti kita wah enggak dapat serapan dan sebagainya. Saya coba buka. Di sini adalah proyeksi lulusan. Yang melingkupi perkapalan sebetulnya ya saya coba mengambil dua adalah marine industry. Yaitu ada spesifiknya ya. Kemudian itu ada shipbuilding, equipment manufacture, offshore fabrication, HRD dan ship repair. Artinya ini peluang masih banyak terbuka lebar. Jadi jangan sampai kita mengecilkan dari hal yang memang sudah ada. Terus terang IPTN waktu beberapa waktu yang lalu direkturnya adalah dari perkapalan juga. Ya, artinya kita kemarin ada P42. Nah, dia di offshore, dia sipil dia mampu. Karena apa? Basicnya untuk struktur dia dapat. Jadi intinya di perkapalan ini sesuatu hal yang memang ujung tombak. Ya apabila kita menguasai semuanya akan selesai. Kira-kira seperti itu. Nah, ini saya coba untuk jadi ada skill, ada science ya. Jadi kita ada Aurelia sebuah perusahaan, outputnya kapal. Di situ ada sebelah kiri ada proses produksi. Yang itu mau enggak mau kita membutuhkan adalah pendidikan yang berbasis keahlian. Itu adalah vokasi. Nah, kenapa saya harus sekolah S2, S3? Sebetulnya saya larinya sudah masuk proses inovasi ya. Karena terus terang saya mengamati ada beberapa kapal dari China itu cukup tipis. Ya. Tapi bisa masuk. Nah, ini non-teknisnya banyak. Cuma yang saya serap itu bagaimana saya bikin kapal seperti China tetapi bisa di-ACC oleh BKI. Nah, ini butuh satu inovasi yang saya coba untuk namanya goal base ya. Goal base ship ya. Artinya goal base ship design. Artinya gini. Orang itu tidak harus membangun kapal 25 tahun. Pak, saya ingin kapal cuma 5 tahun. Ya, kita cukup 5 tahun, tetapi di kelas ini tidak terakomodir. Makanya di sini saya harus masuk ke proses inovasi sehingga saya mau enggak mau saya harus tidak bisa melaksanakan itu di saya akhirnya memaksakan diri untuk sekolah dan ada beberapa junior saya paksa sekolah untuk menyiapkan hal yang tadi itu karena untuk proses keilmuan untuk proses inovasi itu kita butuh orang memang punya kapasitasnya. Tetapi kenapa kita tidak bisa share? Karena ini adalah salah satu strategi perusahaan. Ya. Jadi perusahaan itu kalau tidak punya inovasi, dia akan mati. Itu jelas. Gitu. Kalau warung hanya itu aja, dia akan mati. Tergeser dengan warung yang punya inovasi. Mungkin bersih dan sebagainya. Kira-kira seperti itu. Nah, sederhana, industri punya karakter. Pertama, kualitas. Kemudian biaya, cost, kemudian delivery.
Nah, ini sebetulnya hal-hal ini sebetulnya harus kita keluarkan dalam satu hal yang memang soft skill, bagaimana kita bisa menyampaikan quality cost delivery ini ke anak didik kita sehingga mereka bisa memahami. Jadi quality mungkin dibahasakan ya bekerja dengan baik, artinya sesuai kualitas standar. Kemudian cost itu jangan sampai ada waste material, dan delivery on time ya itu. Kira-kira kalau kerjaan itu harus on time. Okay. Nah, ini SKKNI ya yang ada, saya coba set yang memang di istilahnya diakomodirkan untuk bisa menjadikan satu program. Ya. Di sini adalah mungkin Bapak sudah paham betul, artinya di sini ada ilmu berbasis keilmuan, ini berbasis keahlian, dan fungsi sebetulnya fungsinya larinya ke sini. Jadi tukang las semuanya yang dari proses yang ada itu sebetulnya larinya ke proses keahlian. Kalau inovasi ya mau tidak mau kita harus bisa ambil basicnya untuk bisa mendapatkan sebuah teknologi yang baru. Oke. Nah, ini yang saya rasakan ya. Jadi kalau saya kan mengalami pendidikan berbasis kalian. Jadi sekolah saya di STM Perkapalan, 3 hari di Sidoarjo, 3 hari di PT PAL, kemudian saya masuk di level D3, kemudian lanjut. Kalau waktu itu ada vokasi D4, mungkin saya masuk D4 dulu ya. Kalau ada S2 terapan, mungkin saya sudah masuk terapan ya. Tapi karena belum ada, akhirnya saya masuk ke ini. Pokoknya yang penting perkapalan. Ada cukup yang menarik di sini adalah saya ketika di STM perkapalan, pelajaran basic kapal itu sudah dapat. Jadi lens plan sudah pernah bikin, midship section sudah pernah bikin, TBK sudah pernah bikin, dan apa yang terjadi waktu itu adalah saya harus mengulang kembali. Nah, sebetulnya itu wasting time ya, tapi karena itu belum terakomodir, ya mau enggak mau ya kita ngikut. Apa yang terjadi? Ya karena saya ngulang, ya ini apa istilahnya, tahu lebih dulu, akhirnya saya ini apa nilainya baik-baik ya daripada teman-teman yang SMA yang ada di waktu itu di istilahnya yang di satu kelas gitu. Nah, sebetulnya harapan saya ini bisa kegeser yang sebelah kanan ini. Jadi SMK sesuai dengan levelnya masuk di politeknik vokasi, dia meneruskan, tidak mengulang. Jadi anak SMA itu harus ikut matrikulasi ya. Kalau ya bahasanya dulu kan matrikulasi ya. Kalau kita pindah jurusan, pindah bidang, kita harus matrikulasi. Dan matrikulasi ini harapan saya jangan masuk di dalam proses pembelajaran ini vokasi. Nah, itu. Jadi bubut itu bukan lagi dikenalkan di Poltek, tapi yang di Poltek sudah bikin produk gitu. Yang saya alami adalah di Poltek waktu itu ya saya ngulang lagi pelatihan logam dasar lagi. Nah, itu. Sehingga menurut saya sekarang itu wasting time. Karena apa? Skill itu harusnya saya bisa upgrade gitu. Nah, ini harapan saya di ada nanti harapan saya sebetulnya ada linearisasi yang di SMK 3 Buduran itu jurusan cukup tinggi. Nah, jadi mungkin harapan saya sih mungkin kalau dari Politeknik Perkapalan itu misalnya untuk jurusan TBK atau desain itu ada 80 orang. Minimal 40 orang itu harus dimasukkan dari SMK-SMK yang punya jurusan ini gambar rancang bangun kapal. Nanti coba terlihat, coba nanti kalau kita simulasikan dicoba sehingga artinya mungkin dalam satu SMK itu mungkin ada 40 perkiraan masuk 10 orang masuk ke Poltek. Artinya apa? Setiap jurusan itu harus punya binaan 4 SMK. Sehingga anak yang terbaik itu masuk di vokasi. Saya rasa kita
saya rasa hal-hal yang tadi apa skill dan sebagainya itu akan lebih cepat kita atasi. Karena apa? Kita bukan mengulangi tapi memperdalam. Nah yang terjadi waktu saya itu mengulang lagi gitu loh. AutoCAD sudah bisa mengulang lagi, gambar teknik sudah bisa mengulang lagi. Harusnya itu sudah masuk di level pemantapan ataupun bisa mengerjakan produk. Nah harapan saya ini sebetulnya, tadi saya melihat ada SMK, ada Politeknik. Harapan saya ini sudah masuk program. Kalau belum ada, saya usulkan ada linearitas ya. Jadi kita tidak ngulang lagi pelajaran di SMK di vokasi. Lah, bagaimana dengan anak yang lain? Nah, yang belum mendapatkan, dia harus ada istilahnya matrikulasi, ngejar sendiri. Ya, ngejar sendiri apa? Ya di luar waktu. Kira-kira seperti itu. Ya, mungkin nanti bisa diskusikan berlanjut. Nah, ini piramida pembelajaran paling sederhana adalah yang ini ada membaca, mendengar, view, melihat dan sebagainya. Yang paling besar adalah do the real thing. Makanya kalau ada guru ataupun bapak guru, bapak dosen dia ngajar vokasi tetapi dia tidak pernah berkecimpung ataupun tidak pernah bekerja, itu agak susah untuk kita mendapatkan hasil output yang nantinya akan diukur oleh industri yang sudah di real time gitu. Jadi bayangan saya adalah kita cerita berenang ya, tetapi tidak pernah berenang, nanti waktu diterima orangnya tadi itu yang hasil didikan itu orang yang sudah pandai berenang tidak akan masuk kapanpun. Nah, makanya harapan saya sebetulnya itu satu hal ini karena itu tidak bisa dirasakan feel pressure itu harus dirasakan di guru sehingga bisa menerjemahkan ataupun melaksanakan transfer knowledge berkaitan dengan tekanan. Makanya kalau memang bagus guru ataupun bapak guru, bapak dosen itu memang sebagian memang asalnya dari dunia industri. Nah, ini tekanan di sini. Oke. Nah, bagaimana caranya? Tadi sampaikan Pak Putu mungkin setelah 5 tahun magang. Sebetulnya saya cukup tertarik dengan SMK 3 Buduran yang cukup tricky ya. Artinya apapun makanannya ya amanah, berusaha untuk di perkapalan. Jadi meskipun perkapalannya semakin jauh dari Sidoarjo, ternyata Bapak mampu menggiring mahasiswanya untuk tugas akhirnya dipaksa, tugas akhirnya tentang perkapalan. Jadi agak beda kalau di SMK biasa tidak ada tugas akhir, tapi kalau di SMK 3 Buduran ada tugas akhir yang nanti akan diuji ya, sama guru dan dari penguji luar industri. Nah, ini sebenarnya tahapannya sebenarnya harapan saya adalah guru maupun bapak dosen, bapak guru ini bisa magang. Ya, ini baru, artinya saya cukup setuju. Nah, bagaimana pasca? Jadi sebetulnya ketika magang ini sebenarnya proses komunikasi, bisa kenal, oh tahu rumah, tukar handphone, dan sebagainya. Kemudian yang kedua adalah kita ada proses komunikasi. Nah, artinya apa? Ketika komunikasi itu adalah banyak cara. Kalau yang dilakukan di SMK 3 Buduran, ketika uji kompetensi, dia menghadirkan bapak-bapak dari industri. Kemudian ujian tugas akhir itu mendatangkan ujian tugas akhir. Di dua ini itu sebetulnya bukan fungsi. Kenapa sih? Sebetulnya di dalam proses ini karena kan tidak perlu guru itu, bapak guru, dosen dan sebagainya turun langsung, artinya cukup kenal. Untuk knowledge itu kita bincang-bincang aja tahu. Pak, tanya misalnya dulu Pak Ong ya, itu apa orang ngerjakan apa, pakai software apa. Nah, karena mereka bisa membahasakan sendiri, oh yang mirip itu apa, oh kalau di Orla pakai Katia, pakai inventor yang levelnya bisa di modeling dan sebagainya bisa dipecah. Nah, artinya ketika mereka teman-teman dari SMK 3 Buduran masuk, itu sudah bleng, tinggal pindah software aja. Nah,
Ini sebenarnya tujuannya untuk komunikasi antara bapak-bapak dosen, bapak-bapak guru dengan ini pihak industri. Nah, dan tentunya kunjungan industri. Kunjungan industri saya cukup terbuka. Dulu Pak Indra, Pak Sugeng kalau launching, saya diinfokan. Nah, saya info, Pak Indra mau launching. Satu bis itu datang. Nah, akhirnya mereka tahu sendiri bagaimana proses launching itu, nggak salah malam hari. Mereka mau korban melihat bagaimana proses launching di kapal. Nah, ini pemagangan. Nah, artinya pemagangan ini dalam arti ada komunikasi dosen atau guru datang ke, bukan hanya sebagai apa syarat atau tanda tangan, tapi ada komunikasi. Nah, ini sebetulnya yang perlu dibangun. Kemudian apa sih sebenarnya manfaat dari data sharing atau pemagangan? Ya tentunya pertama bapak dosen, bapak guru bisa memahami proses produksi. Ya. Kemudian intuisi daripada bapak guru, bapak dosen tahu, oh outputnya seperti ini, saya harus seperti ini. Misalnya misalnya kemarin yang di Tuban itu, Pak, saya enggak ada kurikulumnya yang bisa mensupport. Nah, artinya itu bisa menggunakan muatan lokal dan sebagainya kita sisipkan. Artinya hal-hal itu sebetulnya nanti kita bisa melaksanakan kegiatan yang sifatnya untuk mendapatkan proses yang ada kan gitu. Ya, ya terus terang yang kedua adalah memiliki tanggung jawab output pendidikan. Jadi semalam saya dengan Bu Ratna ya, Bu Ratna yang JBC. Jadi sebetulnya output itu bukan tanggung jawab dari, ya misalnya kalau SAC ya, kalau di ITS SAC, kalau di mungkin SMK bimbingan karir dan sebagainya. Sebenarnya tanggung jawab output pendidikan bukan di institusi itu. Dan sebetulnya konektivitasnya ada di guru dan dosen yang ngajar. Itu lebih enak. Kalau SAC atau bimbingan karir itu ngetris, wah itu sudah tidak kenal orangnya, tidak pernah diajar, itu akan menjadi kesulitan. Apalagi targetnya apa? T2 sampai T8 gitu ya. Lulusan tahun kedua sampai tahun ke-8 terakhir itu untuk di tracing. Apabila yang tracing orang yang tidak pernah ngajar, susah. Nah, harapan saya sebetulnya setiap jurusan itu memonitor. Oh, itu lebih enak. Artinya misalnya saya di TBK, mungkin kalau di SMK ada Pak Ong, Pak Indra, mungkin TBK ada Pak Rudi. Ya. Pak Sugeng, wait, mesti tanya siapa, gitu. Nah, tapi kalau yang dosen yang lain, siapa ini? Nah, itu touch-nya agak tidak dapat. Sehingga apa? Mahasiswa itu ataupun siswa itu ketika ditanya, ya hanya formal aja. Gimana kabarnya? Baik. Kerjaannya gimana? Oke, siap. Wah, enak, dan sebagainya. Tapi dia tidak bisa. Kalaupun menyampaikannya tidak akan tersampaikan. Karena apa? Bisa jadi orang yang punya tugas untuk tracing itu tidak paham dengan ilmunya. Misalnya yang kayak di SMK mungkin Pak Heri warga kesiswaan. Ceritanya ini bangunan kapal, Pak Heri kan listrik ya, yang nggak paham juga gitu loh. Nah ini sebetulnya hal-hal kecil-kecil ini sebetulnya perlu diperbaiki. Karena apa? Saya rasa tidak perlu sesuatu hal yang besar ataupun yang wah. Tapi dengan kita ikhlas bekerja, ya artinya kita ingin menjadi investasi. Jadi investasi itu kalau di Islam itu salah satunya ilmu yang bermanfaat ya. Kalau saya mengajarkan, bapak ibu mengajarkan ke saya, itu setiap apa yang saya kerjakan pasti akan dapat pahala. Dan artinya pahala bukan berarti dalam bentuk fisik ya. Mungkin dengan asbab itu sederhana, mungkin keluarga sehat itu satu itu bentuk ini manfaat ya, artinya semuanya bisa terselesaikan dengan baik, sebuah manfaat, sehingga kita lebih luas dalam arti memasukkan, tidak saklek. Misalnya perubahan kurikulum mungkin 3 tahun lagi padahal harus berubah
ya harus dibikin FGD dan sebagainya. Artinya kalau kita luas, ya kita sampaikan. Artinya mungkin kita padatkan, mungkin 16 kali pertemuan, 8 pertemuan untuk fokus yang memang ada di kurikulum. Mungkin 4-nya ya, kita akan cari tambahan yang sifatnya untuk melengkapi daripada ini apa ya, yang ada di industri ya. Nah, ini sebenarnya enggak ada kata, Pak, ini kurikulumnya harus disesuaikan dan sebagainya. Nah, ini saya cukup cukup tertarik juga ini. Artinya kan kita dikasih panca indera, artinya untuk bisa melihat kondisi yang ada ya. Jadi kalau kita bikin warung terus kita hanya diem aja, sana sudah warungnya pakai Gojek, GoPay, terus warnanya itu kita banyak warungnya standar biasa, tinggal tunggu waktu kita akan tutup itu warungnya. Makanya juga sama kalau apalagi ini kan sudah masuk daring-daring ya, ini sebetulnya saya nggak paham, artinya bisa juga nanti Newcastle University dia buka ya, mungkin di Singapura dia buka pakai daring ya, artinya dengan metode yang lebih baik lagi. Nah, mau nggak mau nanti pembelajaran yang ada di kita akan ditinggalkan. Nah, makanya sebetulnya harapan saya itu banyak di bapak-bapak guru dan bapak-bapak dosen untuk bisa memfleksibelkan diri, artinya tidak perlu saklek, tetapi apa yang disampaikan itu sesuai dengan ada yang dilapangkan, meskipun itu tidak ada di kurikulum. Nah, kendalanya mesti kurikulum. Saya rasa ya itu memang harus diikuti ya, tapi mau tidak mau kita harus menyesuaikan dengan industri. Kalau telat, satu misalnya kita telat ya perubahan kurikulum ya, ya nanti ini akan masuk mungkin jurusan yang lain ya, mungkin bukan dari perkapalan ya, mungkin masuk dari mesin ya, dari sipil masuk ke mana, ke perkapalan, karena apa, kita telat, yang lain lebih fleksibel. Nah itu ini sebenarnya artinya kita jangan sampai menyalahkan ya. Jadi ketika ada satu hal yang kurang bagus, kita coba mengkaca diri kita sendiri. Artinya mengkaca itu dalam arti saya, posisi saya seperti apa, dan kita harus melihat kemana gitu. Itu sebetulnya yang coba saya tekankan di momen ini gitu. Jadi di akhir ini saya coba untuk cari kesimpulan. Jadi sebetulnya itu yang kata-kata paling mendasar adalah ikhlas dalam kompetensinya. Mungkin saya kurang bagus tulisannya ya, artinya ketika punya kompetensi tertentu ya kita coba ikhlas di area tersebut, meskipun ya secara finansial. Jadi sebetulnya rezeki dengan apa yang kita kerjakan sebenarnya tidak ada hubungannya ya. Jadi logikanya kalau orang itu semakin bekerja keras itu kaya ya, artinya ya itu tidak ada hubungannya ya, artinya kita bekerja rezeki itu tergantung apa yang sudah digariskan ya, sama yang sama Allah gitu ya. Artinya kita coba untuk arah situ sehingga kita lebih detail, lebih mawas diri untuk melihat daripada perkembangan yang ada yang nanti kita sampaikan kepada anak didik kita. Nah, itu sebetulnya kalau saya melihat kata kuncinya ikhlas sih sebetulnya. Gitu. Artinya kayak di cerita Laskar Pelangi. Itu kalau enggak ikhlas enggak bisa. Kalau dia ngejar materi dia enggak akan bisa gitu. Makanya sebetulnya kata kuncinya adalah ikhlas ya. Artinya ikhlas apa yang sudah jadi kontrak kita ya, kita jadi kiper ya, kiper, jangan kiper terus lari jadi apa, penyerang ya, selesai sudah nanti. Nah memang ya, intinya seperti itu. Kemudian memang akhirnya tekanannya jadi kedua adalah diperlukan pemagangan dosen dan guru di industri ya, sehingga artinya nanti keluarannya jadi outputnya, jadi targetnya sebetulnya bisa terlihat kok sebetulnya anak didik kita punya skill atau enggak, itu sebenarnya kelihatan kok tanpa harus di tracing dan sebagainya. Itu bisa, oh ini segini atau segini. Nah makanya harapan saya sih kalau kita bisa linear, saya yakin politeknik itu
mungkin yang kalau saya cari orang waktu dulu itu dari 41 kelas itu 20% senang gambar. Kalau ada basic di yang linear bisa kebalik. 80% itu yang suka, yang 20 itu yang enggak suka gitu. Karena apa? Linear itu. Sehingga enggak ada alasan salah jurusan. Karena banyak kan, kenapa kok malas-malasan? Salah jurusan, Pak, saya kepengen ini. Saya kira naval arsitek. Oh, arsiteknya arsitektur. Oh, ternyata ini apa namanya? Kapal. Waduh, saya enggak suka, Pak, itu. Sudah disuruh orang tua, pokoknya kuliah. Nah, ini sebetulnya bahasa-bahasa yang sifatnya memang ya kita tidak bisa mengungkiri yang mau enggak mau akan jadi outputnya akan jadi sesuatu hal yang memang tidak begitu baik. Ya tentunya dengan adanya proses tadi itu ya mau enggak mau ketika pada waktunya nanti ada penyusunan kurikulum ya disesuaikan ya, antara industri dan pendidikan vokasi. Nah sudah kita terakhir, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Monggo saya kembalikan kepada moderator. Siapa, Pak? Baik. Terima kasih kepada Bapak Sugeng Riyadi STMT Mrina yang telah memberikan sharingnya yang luar biasa ya. Yang bisa memberi ilham kepada kita untuk apa namanya bisa mengembangkan yang perkapalan ini. Baik, Bapak Ibu yang saya hormati, mumpung masih segar kita ini, jadi sebelum kita akan lanjutkan ke sesi tanya jawab, mohon untuk foto bersama, Bapak Ibu. Jadi kita akan dokumentasikan acara ini dengan foto bersama di Zoom dan mohon untuk mendekatkan wajahnya, bisa mendekatkan wajahnya ke kamera. Monggo dinyalakan kameranya semuanya. Kita akan bersama. Bapak Ibu host membantu untuk merekam wajah tampan dan cantiknya Bapak Ibu sekalian. Dan Bapak Ibu sabar. Baik, cukup. Terima kasih. Silakan jika nanti dinyalakan atau mungkin dinyalakan aja mungkin kalau ada tanya. Baik, Bapak Ibu bisa memanfaatkan fasilitas raise hand untuk bertanya atau bisa juga menyampaikan chat ke kemari. Tapi di sini sudah ada tadi yang memberikan pertanyaan, jadi akan saya bacakan sambil menunggu chat dari Bapak Ibu yang lain atau pertanyaan dari Bapak Ibu yang lain. Baik, ini ada pertanyaan dari Pak Irsyad Ibad, Pak Sugeng, terkait dengan pemagangan siswa di SMK di PT Orela saat ini bisa menampung berapa siswa? Itu pertanyaan dari Pak Irsyad Ibad. Lalu kemudian ada pertanyaan dari Bapak Tibun Yuris, ini dari Univet. Yang pertama, jenis pekerjaan seperti apa yang jika nantinya dosen ikut dalam pemagangan ini? Apakah sama dengan pemagangan yang dilakukan oleh siswa SMK atau mahasiswa? Lalu, ketika program magang ini dijalankan, bagaimana dengan kewajiban dosen melakukan tridharma perguruan tinggi ketika sedang melaksanakan magang? Kemudian dari chat juga dari Ibu Rita.
kita, untuk dosen apakah ada kesempatan untuk magang di Orela? Dan untuk mahasiswa, apakah ada kesempatan magang selama 6 bulan? Nah, ini pertanyaan awal sesi atau termin pertama dari pertanyaan yang kami dapatkan lewat chat. Nanti setelah ini kita akan lihat pertanyaan dari Resen. Ini sudah ada dari Polbank yang sudah angkat tangan ini. Baik, Pak Sugeng tadi sudah bisa didengarkan ya pertanyaan tadi Pak Sugeng ya. Monggo di. Ya, siap. Ya. Oke, baik. Secara prinsip kita tidak pernah menolak anak magang ya. Saya pernah itu sampai per semester hampir sekitar 200 ya. 200 itu dari berbagai level SMK, itu sampai dari Sumatera ada yang datang ke tempat kita. Kemudian yang kalau level S1 itu ITK di Kalimantan pernah, Polban Bandung itu pernah. Terus kalau kunjungan industri saya dari Sumatera juga pernah ada. Jadi kalau S1 itu kalau Poltek langganan ya, langganan. Kalau cuma ini saya tidak coba untuk mengeflorkan ya, tapi inisiatif ya. Inisiatif dari mahasiswa yang ada untuk bisa ini. Kalau ada kemauan, nah itu mereka lebih tertantang daripada kita buka bondong-bondong. Wah, nah, saya lebih cenderung untuk mereka mau ada inisiatif sehingga mereka ada kesiapan. Kemudian tentang magang ya. Jadi sebenarnya gini, kalau magang nanti kita sesuaikan ya. Jadi kalau proyek banyak kita bisa ambil banyak, tapi kalau proyek sedikit ya kita tidak akan ini tidak bisa banyak karena apa, nanti tidak bisa optimal gitu. Kemudian berkaitan dengan magangnya untuk bawa dosen, kira-kira dengan teman-teman yang ada di mahasiswa itu nanti apakah sama atau enggak ya. Ini cukup sebetulnya sederhananya gini, sebenarnya waktu ya, sebenarnya kalau di Poltek itu terusan ya. Jadi kita bisa juga ambil waktu-waktu yang memang itu tidak ada mahasiswanya itu, sehingga mungkin di jeda liburan, nah mereka kan tidak ada magang, itu bisa dimanfaatkan oleh mungkin bapak dan ibu-ibu yang mau magang di tempat kita gitu. Nah, jadi kalau misalnya hal terjadi, tapi sebetulnya saya cukup kalau bisa satu paket enak Pak, ada dosennya ada mahasiswanya, langsung kita kasih proyek selesaikan. Nah itu enak malan Pak. Artinya dosennya sendiri belajar bagaimana manage kemampuan. Loh, ternyata mahasiswa saya tidak bisa apa-apain. Nah, akhirnya ketahuan, gitu loh. Coba satu paket, ada mahasiswanya, ada dosennya, gitu. Ketika posisinya seperti itu, kasih proyeknya. Artinya ini kan memberikan satu feedback tersendiri ya. Jadi kalau merasakan bagaimana hasil didikan kita itu sesuai dengan output pekerjaan yang sesuai dengan apa yang disampaikan oleh perusahaan atau seperti apa, itu bisa jadi satu hal yang memang bisa juga untuk dicoba. Kira-kira seperti itu Pak ya. Kira-kira gambarannya seperti itu kalau magang menyesuaikan ya, mungkin gitu Pak. Baik Pak Sugeng, semoga jawaban Pak Sugeng ini bisa mewakili pertanyaan dari tiga penanya tadi. Nah ini di sini ada Pak Afrianton yang dari tadi sudah raise hand ini Pak. Mungkin Pak Afrianton ini bisa langsung sampaikan pertanyaannya kepada Pak Sugeng di sini. Baik, Bos. Terima kasih Pak Yusuf. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, salam kenal Pak Sugeng. Saya Tony dari Politeknik Negeri Bengkalis. Jadi saya ucapkan terima kasih Pak untuk materi pemaparan dari narasumber Pak Sugeng hari ini, cukup memberikan pencerahan. Begini Pak Sugeng, jadi beberapa yang Pak Sugeng sampaikan saya sangat sepakat. Jadi
Terus terang Pak, untuk saya sendiri, saya masuk di Politeknik atau vokasi itu mulai mengajar di tahun 2008. Artinya sebelum itu saya sempat di industri. Nah, seperti disampaikan Pak Putu tadi, saya juga merasakan bahwa setelah saya lulus kuliah dulu itu, begitu masuk industri itu tadi Pak, yang Bapak saya gambarkan tentang linearitas itu. Sehingga tentu saya di Politeknik sendiri itu tidak, selain saya tentu ada beberapa dosen yang seperti Bapak gambarkan tadi, belum terbiasa dengan apa yang bisa dilihat di industri atau kompetensi yang bisa, skill yang bisa dipelajari di industri. Nah, sementara dari sisi pendidikan kita juga, kampusnya untuk misalnya saja, untuk master saja itu kita belum ada lah kalau perkapalan untuk di bidang vokasinya langsung. Sehingga banyak teman-teman kami itu sebetulnya untuk program magang dosen di kami Pak, itu sudah cukup lama kami programkan. Cuma itu tadi, mungkin kita perlu masih terkendala, karena ini kan butuh penganggaran juga Pak, untuk dosen yang akan dimagangkan. Nah, saya perlu tahu Pak Sugeng, mungkin perlu saya pengen tahu dari, pengennya sih saya tanya untuk Iluka secara umum ya, cuma ini mungkin di Pak Sugeng dari PT Orella ya. Kira-kira untuk di Orella sendiri sih, kebijakan tentang penerimaan magang dosen ini sejauh mana Pak? Artinya mungkin dari sisi waktunya yang bisa diterima, kemudian fasilitas yang bisa diberikan untuk magang dosen apa Pak yang dari PT Orella sendiri, sehingga nanti saya juga belum tahu nih apakah PPNS bisa menjembatani kebijakan magang dosen itu, apakah semua Iluka itu punya konsep yang sama gitu Pak. Mungkin saya perlu juga PPNS bisa menjembatani dan memfasilitasi, ibaratnya kalau bisa ada kesamaan dari konsep kebijakan pemagangan dosen seluruh Iluka lah, terutama di bidang perkapalan. Jadi itu Pak Sugeng, kita perlu pengen tahu kira-kira sejauh mana kebijakan untuk pemagangan dosen itu tadi terkait waktu maupun fasilitas dari perusahaan sendiri yang bisa diberikan untuk kami. Dan ini yang waktu yang diberikan berapa lama? Sebetulnya kalau di kami konsepnya itu magang dan kunjungan Pak. Jadi ada magang dosen dan mahasiswa, juga ada kunjungan industri dosen dan mahasiswa. Sementara itu mungkin Pak Sugeng, terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Pak Afrianto ya. Jadi ya, saya cukup terbuka sebetulnya Pak. Jadi alhamdulillah saya diberi amanah Pak. Ya artinya amanah untuk bisa menjadi direksi ya di sehingga saya bisa ngambil kebijakan itu. Nah cuma terus terang kebijakan itu ya ada batasan juga karena kita ada pemegang saham ya. Artinya hal-hal yang berkaitan dengan normal, kenormalan itu tetap kita jaga Pak gitu ya. Hanya sebetulnya sejak program pajak untuk magang di ini sampaikan waktu di provinsi saya hadir mungkin dua tahun yang lalu atau 3 tahun yang lalu saya ikut. Itu sebetulnya kepingin saya kejar Pak. Karena apa? Terus terang sehingga saya sering sama owner tanya, ngapain sih ngasih anak magang itu kan? Loh, itu kan ya, istilahnya apa ya, ngeriwui dan apa istilahnya, apa, ganggu tempat, kita harus menyediakan tempat, waktu, dan sebagainya. Nah itu sebetulnya di saya sendiri itu ya ada dari owner juga ada tekanan seperti itu, karena akhirnya tempat itu kan lebih banyak dan sebagainya. Tetapi karena saya pribadi bisa seperti ini karena lewat magang ya. Kemudian kebanyakan teman-teman yang ada di Orella adalah dari magang. Mereka sudah terbiasa melatih anak-anak magang untuk bisa keluar output ya. Jadi kita punya strategi sehingga ketika anak magang 4 bulan
satu bulan itu di training 3 bulan mereka ritmenya sudah sama dengan orang kerja itu persis. Malah ada case itu anak pegawai kita kegeser gara-gara ada anak magang gitu. Anak magangnya pinter, nah yang karyawan kita itu lelet pak, ya langsung ya ya ketika kontraknya sudah habis kita perpanjang, anak yang magang itu langsung kita rekrut menjadi karyawan di kita. Nah itu, nah itu berkaitan dengan magang pak. Ya jadi intinya berkaitan dengan fasilitas pak. Jadi kalau fasilitas saya tidak bisa menjanjikan apa-apa. Jadi terus terang mes dan sebagainya saya tidak bisa menjanjikan apa-apa. Yang saya dapatkan ada tempat tempat mungkin untuk apa istilahnya untuk tempat magang, mungkin kita pembinaan dan sebagainya, mungkin menyempatkan waktu yang ada dari karyawan itu untuk bisa support ke bapak mungkin dimungkinkan untuk magang, itu aja yang bisa saya sampaikan itu. Karena kemudian tentang ini ya waktu ya, sebetulnya base galangan kapal ini adalah berdasarkan project pak. Jadi saya belum tentu kita bisa ambil banyak karena tergantung dari project yang ada begitu. Jadi kalau proyeknya kebetulan banyak, kita bisa ambil banyak. Gitu. Kalau sedikit ya mungkin mohon maaf karena nanti lebih banyak nganggur di tempat kita. Gitu. Nah, kira-kira itu pak. Jadi saya rasa kita open pak. Kapanpun kunjungan galangan apapun pak magang ya asalkan bisa ini biar sungguh-sungguh. Biasanya kalau tidak sungguh-sungguh ini berat di tempat kita. Karena kita terbiasa anak magang itu kita polakan sebagai karyawan. Artinya kalau enggak kuat biasanya mereka ini Pak, apa istilahnya mengundurkan diri ya gitu. Kalau misalnya kalau dirasa sudah tidak mengganggu tempat kita, kita pulangkan lebih cepat. Kira-kira seperti itu Pak Afrianto. Baik, terima kasih Pak Tugang penjelasannya. Baik, cukup ya Pak Afriantoni ya, dan semoga ini juga bisa menjawab pertanyaan dari Bu Ardiana yang dari IFET tadi juga sepertinya beliau menyampaikan pertanyaan lewat. Baik Bapak Ibu. Pak Yusuf sedikit tambahan bisa Pak Yusuf? Oke, silakan Pak. Ya, saya ya seperti sampaikan Pak Sugeng tadi, jadi memang pengalaman juga Pak sebelumnya pada saat kita diskusi industri, salah satu yang disampaikan Pak Sugeng tadi, tidak semua industri punya konsep yang sama. Seperti tadi kalau kita misalnya berdiskusi mengenai proses magang dosen, itu ada perusahaan yang juga seperti sampaikan Pak Sugeng, jadi pemilih itu merasa dibebani. Jadi kita berharap melalui program ini mungkin bisa difasilitasi oleh PPNS, sehingga nanti industri juga atau IDUKA itu punya konsep yang sama tentang magang ini Pak. Mungkin itu tambahannya. Terima kasih Pak. Baik, terima kasih Pak Afriantoni atas sarannya. Baik, Bapak Ibu sekalian, mohon maaf karena keterbatasan waktu, maka kita akan akhiri sesi setengah hari pertama sekarang. Jadi kita akan masuk waktu istirahat, sholat dan makan atau istirahat selama sekitar 45 menit. Nanti kita akan lanjutkan di sesi kedua atau sesi berikutnya dari cara data sharing IDUKA ke SPV ini jam 12. Alma. Ya, apa sih? Saya mau menambahkan sedikit aja. Monggo Pak. Mohon maaf, Pak Sugeng, Pak ini dari Bapaknya Pak Tony ya, Pak Tony. Ya Pak. Memang benar Pak bahwa tidak semua IDUKA itu mempunyai konsep yang sama terkait proses pemagangan, termasuk magang mahasiswa, siswa, ataupun magang dosen lebih-lebihnya. Karena pertama, kalau magang mahasiswa, walaupun mungkin mereka sedikit keberatan, tapi mereka masih bisa memberikan tempat untuk siswa-siswanya dari vokasi.
walaupun secara konsep mungkin belum terpenuhi ya. Tetapi ada sebagian eduka itu kalau terhadap guru atau dosen itu sebetulnya bukan mereka itu menolak, tapi ada beberapa itu merasa apa ya istilahnya itu ewuh pekewuh gitu loh. Jadi mereka belum punya konsep yang matang memang terkait dengan proses pemagangan ini, kemudian apa yang harus diberikan atau bagaimana yang seharusnya yang harus mereka terapkan untuk proses pemagangan ini, mereka belum mempunyai konsep yang tepat gitu loh. Sehingga ada beberapa itu mungkin ewuh kepewuh. Jadi kalau memang sekedar kunjungan mungkin bisa menerima, tapi untuk magang yang durasinya lebih lama itu belum bisa ini secara tepat ya, sesuai dengan apa yang kita inginkan. Nah, oleh karena itu kegiatan ini sebenarnya adalah dalam proses istilahnya memang tidak semua eduka kita undang karena memang keterbatasan waktu program ini, bahwa kita mengundang beberapa eduka yang memang punya potensi untuk bisa menerima proses pemagangan. Ya, di antaranya adalah PT Spil, kemudian Orela, nanti Adi Luhung, dan juga DPL serta Indoprima. Nah, tetapi beberapa eduka yang tidak kita undang secara resmi di kegiatan ini, itu nanti ada beberapa eduka-eduka yang sudah punya MOU dengan PNS, itu kita akan coba istilahnya ya mencoba untuk memediasi apakah nanti dalam proses pemagangan bagi SPVA yang menjadi mitra di dalam program ini itu bisa diterima untuk proses pemagangan kalau memang belum ada MOU magang baik mahasiswa maupun dosennya. Itu Pak Tony. Jadi memang program ini diperuntukkan salah satunya adalah untuk itu. Jadi insya Allah nanti PPNS akan membantu memfasilitasi atau mencari eduka yang memang siap untuk menerima proses magang dari dosen atau guru. Demikian pula sebagaimana disampaikan oleh Pak Sugeng tadi, bahwa para dosen dan guru hendaknya juga itu tadi mempunyai kemampuan-kemampuan vokasi yang harusnya pada saat pengajaran itu difokuskan sehingga ketika magang itu memang bisa memberikan manfaat yang lebih ke industri. Jangan menjadi sebuah beban bagi industri, akhirnya seperti itu. Jadi seperti itu Pak Tony, mungkin tambahan dari saya Pak Sugeng. Jadi insya Allah. Baik, terima kasih Pak Bas. Ya. Sama-sama. Monggo Pak Alma. Siap Pak Bas, terima kasih atas saran tadi dari Pak Basuki Rahmat sebagai Ketua Paksana. Baik Bapak Ibu sekalian, kita akan beristirahat selama sekitar 45 menit ke depan dan koneksi Zoom ini akan dimatikan dan kita nanti akan bergabung di jam 12.45 untuk sesi berikutnya yang nanti akan dipandu oleh rekan saya yaitu Ibu Widya Emilia. Demikian yang bisa saya sampaikan. Bapak Ibu sekalian, mohon maaf jika ada kekurangan dan terima kasih banyak atas perhatiannya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.